Ya, selamat datang di Sinematek Indonesia. Itu pendek kata dan sejak bulan kemarin bersama Persatuan Perkumpulan Ahli Film dan Televisi yang ketuanya adalah Adi Suryadi, kita kerjasama menyelenggarakan apa yang namanya Unforgotten Action. Ya. Jejak tak terlupakan, jejak pelopor film tak terlupakan. Ya. Pada acara yang kemarin kita sempat diimbu oleh Kemenparekraf supaya yang datang tuh kaum milenial gitu ya, bukan orang-orang tua kayak begini gitu kira-kira. Nanti saya bilang itu kalau forget-nya dihapus itu bunyinya antin. Memang kita orang tua-tua tidak remaja lagi kira-kira gitu. Tapi ya tapi kita akan mulai dulu ya dengan ya semacam pembukaan sambil doa. Nanti kita lanjutkan Indonesia Raya supaya kita masih diakui oleh NKRI kan gitu. Ya Pak Edi ya. Ya kita akan buka acara ini dengan doa bersama ya untuk yang beragama Islam kita baca saja Al-Fatihah. Supaya kita semua mendapat rahmat dan hidayahnya, supaya hidup kita dilancarkan bukan hanya pada acara ini, tetapi setiap detak nafas kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita selalu diberi petunjuk jalan yang benar, supaya kita juga selalu berada dalam pikiran-pikiran yang lurus, jauh dari kebencian, jauh dari kecurigaan, jauh dari segala fitnah dan tipu daya, jauh dari kezaliman, supaya kita hidup menjadi tenang dan nyaman, insya Allah. Kalau tenang dan nyaman, wajah kita cerah semua seperti pada hari ini. Saya tadi bilang sama Ray Martin, Anda masih muda terus karena kebanyakan tertawa, gitu ya. Sakit itu. Kita berdoa dan saya pimpin dengan cukup membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya sebagaimana juga kebiasaan, kita nyanyi Indonesia Raya, sebaiknya berdiri. Monggo, silakan. Pak Adi ikut berdiri. Ya. Indonesia. Kita duduk. Ya. Pada berikutnya saya persilahkan Adi Surya Abdi, Ketua PADFI, Persatuan Ahli Film dan Televisi
yang sebenarnya menjadi ketua pelaksana dari kegiatan ini. Silakan memberi pengantar. Terima kasih. Pak Akhlis begitu semangat sehingga nyanyi Indonesia Raya-nya balapan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Muhammad Amin Abdullah, Direktur Musik, Film, dan Animasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati Pak Edi, Perfilman Musik dan Media. Yang saya hormati Ibu Widyawati, yang sangat kita cintai, yang tidak mungkin bisa kita lupakan dalam perjalanan karir kita sebagai orang film Indonesia. Yang saya hormati sahabat saya, teman saya sejak tahun 73, Roy Martin. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati teman-teman artis-artis dan undangan lainnya yang menyempatkan waktu dan hari. Ada Rizal Gibran juga, generasi baru perfilman. Rizal duduk di depan aja. Jangan ngumpet. Lo gak kelihatan cakepnya kalau di belakang. Alhamdulillah bahwa saya sering kali bicara dengan teman bahwa kalau kita bicara film Indonesia, kita selalu bicara Usmar Ismail. Betul. Usmar Ismail adalah dan sudah menjadi disahkan menjadi pahlawan nasional. Tetapi kita harus tahu bahwa perjalanan film Indonesia itu tidak pertama yang pernah diputar di Thailand, didub dalam bahasa Thailand dan main di sana lebih dari satu bulan, begitu populernya. Itu karya Wim Umbo. Untuk itu kita tepuk tangan dulu. Belum lagi sesuatu yang indah, Roy Martin dengan Christine Hakim kalau nggak salah, ya. Itu juga karya Wim Umbo. Dan itu film pertama yang, film Indonesia pertama yang syuting di Papua kalau saya tidak salah. Ya. Film bagus, di situ Roy Martin sebetulnya menjadi calon utama, best actor. Tapi karena suaranya dubbing terjadi perdebatan. Tapi enggak ya? Pendatang baru terbaik. Ya. Roy, itu karya Wim Umbo. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran teman-teman juga teman wartawan, ada Kang Didang di sana, bahwa bagaimana kita bersama-sama termasuk juga dengan pemerintah terkait untuk selalu memaintain kegiatan-kegiatan seperti ini, karena ini adalah bagian dari connecting history, connecting culture, and connecting people. Disitulah kita harus memulai bagaimana kita bisa mensosialisasikan. Kalau di luar negeri hal-hal begini itu sungguh diapresiasi di negeri ini. Bayangin Wim Umbo aja baca yang gak kenal. Apalagi yang sutradara yang cuma bikin 4-5 film tapi punya nilai terhadap perfilman nasional lebih parah lagi. Tugas kita lah, tugas kita bersama-sama bagaimana mengingatkan ini terus. Tentunya atas dukungan pemerintah. Karena apa? Untuk melaksanakan hal-hal seperti ini diperlukan cuma tiga. Ada manusianya, ada konsepnya, ada duitnya. Problem kita yang terakhir, Pak. Selalu yang terakhir. Saya pikir itu pembuka dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Adi Surya Abdi. Dia itu sekarang ketua Perkumpulan Ahli Film dan Televisi. Suatu ketika saya tanya, anggota lu mana, Di? Waduh ini, kenapa enggak lu perbanyak? Itu tukang servis televisi, tukang komputer, tuh ahli semua tuh. Ahli televisi dan film, tukang afdruk, tukang cetak. Anggotanya banyak sekali sekarang, Pak. Karena tukang afdruk itu, tukang cetak film segala direkrut betul anggotanya. Iya, kita memang santai, jadi acara ini, apa ya, sederhana tadi Adi bilang. Syarat sebuah acara itu kita ngomong muluk-muluk itu ada tiga. Satu ada manusianya, termasuk Anda semua, dan pelaksana. Kalau kita pelaksananya cuma dua ini aja ya. Nah, kedua ada konsepnya, yang narasinya, yang ketiga ada dananya. Nah, kebetulan karena kita, alhamdulillah, kita ditinggali oleh almarhum Misbah Yusabiran berupa aset-aset film, ya, sehingga dan beberapa lainnya ini, sehingga dengan segala yang ada kita manfaatkan, inilah yang bisa kita lakukan
Tentu saja juga Pak Edi, sekarang saya lihat Pak Amin ya ada di sini kan, bahwa masa depan agak cerah nih kalau sudah ya, kan nanti September kita akan punya Bachtiar Siagian ya, November kita punya Asrul Sani kalau nggak salah ya, terus Sumanjaya sampai pada Desember nanti Sofia Widi. Saya bilang sama Adi, Di, lu kalau nggak bisa nyari dana, saya tetap akan selenggarakan apapun sesederhananya. Itu ya yang itu yang itu. Saya bilang pertama kita bikin apa, saya tetap akan laksanakan ini karena saya ingin juga bagaimana arsip film ini, sinematek ini termanfaatkan dengan yang sesungguhnya menjadi referensi bagi teman-teman baik yang masa lalu maupun sekarang dan sebagainya. Itu kira-kira, nah kita mencoba talk show, bicara, apa lagi? Ya, ya kita ngajak, Adi berkali-kali bilang, kita dibantu oleh teman-teman Mas Ferry ini, ya Mas Ferry ini dulu di Metro TV, sekarang di Metro apa, nggak tahu. Ya kita dibantu untuk streaming, karena seperti kemarin Pak Maman bilang, meskipun hari ini kita yang datang mungkin puluhan apa ya, kita ditonton yang lain, toh kalau tidak siaran langsung masih bisa dilihat ulang di YouTube, maka kita selalu streaming. Silahkan, sebenarnya begini ya, kalau di sini ada 3 kursi itu bukan karena narasumbernya 3, tapi karena kursinya hanya 3, panggungnya hanya segini, ya kan? Nah, kalau kesana lagi nanti menutup jalan, ya. Karena konsep kita sebenarnya semuanya ini adalah bagian narasumber yang kita ingin berdialog, berdiskusi, ya. Hanya kebetulan tidak rata karpetnya kemarin, kita ini juga bukan karpet baru, dapatnya segini, maka yang tertutup karpet merah hanya segini, tapi sama yang lain. Jadi saya kelihatan di masyarakat lebih apa kan, Roy Martin ke depan gitu kan, Widiawati ke depan gitu. Nah satu lagi siapa tadi, Pak Amin ke depan. Nah ini kayaknya Pak Adi baru bulan madu sama Pak Amin nih. Nah. Silakan silakan. Jadi Pak Edi ya apa dan teman-teman yang lain, kita maju aja. Karena sebenarnya konsepnya saya pengen sebuah care talk. Saya kemarin saya bilang talk show. Talk show itu pengertiannya adalah pertunjukan bicara kan gitu kan. Nonton orang ngomong gitu kan. Nah, Bu dari Parekraf bilang, "Oh, masa kita apa nonton orang ngomong, Pak?" Nah, sekarang saya ganti apa? Care talk. Omongan yang agak peduli. Gitu ya, peduli omong. Gitu. Nah, nanti kita berdialog apa semuanya, kalau bisa semuanya di dalam konteks untuk bagaimana kita menghubungkan dunia maya dengan ruang nyata. Itulah kenapa Bu kita ya kenapa kita tidak sangat ingin hanya webinar. Kita tidak ingin hanya apa ini dunia maya, karena semakin banyak kita tenggelam ke dunia maya, kita tidak berpijak ke bumi. Jadi salah satu konsep dari yang sekarang itu kita lakukan adalah bagaimana menghubungkan dunia maya dengan ruang fisik, artinya itu. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menghubungkan sejarah. Jadi ada masa lalu, ada bimbang-bimbang, kita hubungkan dengan masa kini. Ya. Nah tentu saja di dalam film kita menghubungkan culture, menghubungkan kebudayaan, kebudayaan ABCD kita hubungkan. Dan yang lebih utama lagi adalah menghubungkan manusia, connecting people. Maka kita punya Sembuyan, connecting history, connecting culture, connecting people. Ya, kemarin ketika kita pakai connecting people, wah ini bisa dapat sponsoring dari Nokia gitu, tapi sampai sekarang belum dapat. Kira-kira gitu. Ya. Oke, sambil jalan silakan Pak mulai, barangkali Pak Amin dulu. Kita senang kalau mendengarkan dari Pak Amin ini tadi dikenalin apa nomenklaturnya, Pak? Saya malah enggak hafal tuh. Apa naminas animasi? Oh, dan animasi ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu Pak ya. Pak Amin Abdullah, Pak Ferry, kalau nggak salah Pak Amin ngasih apa bahan presentasi. Tapi mungkin ini aja ya. Iya. Santai aja. Iya benar, santai aja. Iya. Silakan Pak Amin, silakan menyampaikan. Oh, mic-nya mati di situ. Karena saya mau langsung merespon apa yang cek-cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya orang kampung, Mbak, Ibu, Bapak, Mbak Roy Martin. Saya orang dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Jadi dulu itu kalau mau nonton Roy Martin, mau nonton Widiawati itu kita ngantri di bioskop. Kalau mau beli
Saya itu saya ingat sekali dan ini apa suatu kehormatan yang luar biasa saya bisa duduk bersama dengan dua legend ini. Sebenarnya saya awalnya kita mau presentasi ya. Tapi itu sepertinya saya rasa kok jadi kayak suara pemerintah ya. Padahal menurut saya adalah yang perlu dilakukan di sini adalah bagaimana kita mengkolaborasikan 5 pentahelix yang perlu ada dalam ekosistem ekonomi kreatif, salah satunya adalah film. Pertama adalah pemerintah, betul Pak, Pak Surya Abdi, pemerintah. Tetapi yang kedua adalah juga perlu akademisi. Akademisi mungkin akademisi yang kira-kira mungkin kajian-kajiannya yang membuat kita bisa melihat what we are going to do next. Yang ketiga adalah komunitas asosiasi. Saya kira ini juga Sinematek itu adalah komunitas asosiasi. Yang keempat itu adalah pelaku bisnis, pebisnis. Terus kemudian yang kelima adalah wartawan, media. Mungkin ini yang perlu kita segerakan. Yang kedua, saya tertarik tadi connecting-connecting tadi itu ya. Connecting history, connecting people, dan connecting culture. Kalau cara kita berpikir dialektis, maka sesungguhnya yang perlu juga adalah connecting future. Jadi ketika sesungguhnya, ketika kita connecting history, sesungguhnya juga kita adalah connecting future. Biasanya ada, mungkin salah satu ahli mengatakan bahwa sejarah itu berulang hanya dengan konteks yang berbeda. Jadi kalau sebenarnya kita connecting history, at the same time, kita semuanya connecting future. Kalau cara berpikir dialektik ya. Kemarin saya ketemu, saya lihat Pak Roy Martin mau tegur, malu rasanya. Di film Before Now and Then. Itu juga cara berpikir dialektis. Saya ingin cerita sedikit mengenai bagaimana kemudian rantai nilai yang ada dalam ekonomi kreatif. Mudah-mudahan ini tidak suara pemerintah, tetapi suara kita bersama. Pertama adalah ruang kreasi. Kita perlu untuk membuat ruang-ruang kreasi. Apakah kemudian Sinematek ini atau ruang Misbah Yusabiran ini ruang kreasi? Saya kira iya. Terus kemudian ruang produksi, bagaimana kita memproduksi sesuatu. Yang ketiga adalah distribusi, bagaimana kemudian produksi itu didistribusikan. Yang keempat adalah bagaimana dia dikonsumsi oleh publik. Dan yang kelima adalah konservasi, di mana kemudian karya itu kemudian menjadi inspirasi untuk kembali lagi pada siklik mulai kreasi. Tadi dikatakan bahwa apa tadi Pak Adi, saya mau respon Pak Adi aja deh, karena lagi bulan madu nih ya. Gimana? Ada orang Kemenparekraf bilang kenapa yang tua tuh gitu ya. Ada tahap dalam rantai nilai. Itu ada tahap konservasi di mana kemudian sebuah karya itu menjadi inspirasi untuk mulai lagi dari kreasi. Saya kira unforgotten action ini adalah wilayah konservasi. Kita membicarakan Wim Umboh, kita membicarakan bagaimana perjuangannya Roy Martin, bagaimana perjuangannya Ibu Widyawati, dan itu kemudian harusnya menjadi inspirasi buat sineas-sineas muda untuk kemudian berkarya. Tolong dong ditepukin. Jadi saya kira itu saja, saya kira poinnya yang ingin saya sampaikan. Kalau yang ingin saya sampaikan bahwa juga adalah begini Pak Adi. Tadi saya bicara mengenai bagaimana rantai nilai ya. Nah, kalau dalam ekonomi kreatif ada yang disebut dengan ekosistem. Apa yang kita lakukan saat ini saya kira adalah bagian dari membentuk ekosistem. Ekosistem adalah keterhubungan sistem di mana kemudian rantai nilai yang mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan kemudian konservasi, itu diperkuat. Oleh apa? Oleh pentahelix yang disebutkan tadi. Maka oleh sebab itu, mungkin ini Pak Adi Surya Abdi, kalau bisa, jangan hanya saya yang diundang kemari, atau kemudian Bu Kiki ya, tetapi kemudian semua kedeputian yang ada. Karena deputi satu, itu bicara tentang riset, Pak. Riset, mungkin Pak perlu untuk di mereka deputi satu diundang kemari Pak untuk bicara data-data yang ada. Misalnya berapa produk domestik bruto yang dihasilkan oleh film di tahun 2019. Mungkin itu menarik Pak, mungkin ya. Terus kemudian deputi dua bicara bagaimana hubungan antar kelembagaan dan bagaimana program-program mereka dalam pengembangan sumber daya manusia. Deputi tiga kita minta untuk bicara bagaimana mereka membantu infrastruktur film. Mungkin masih ingat di zaman Becraft dulu, kita membangun Misbar,
misbar-misbar kita bangun itu kaitannya dengan infrastruktur. Deputi 4, kita bicara tentang bagaimana kemudian akses pembiayaan. Kita punya Akatara misalnya, terus kemudian ada Badan Layanan Umum, itu undang-undang Pak, undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan. Deputi 5, bagaimana pemasaran-pemasaran yang dilakukan, film screening-screening film seperti kemarin itu dilakukan. Deputi 6 adalah event yang membantu FFI misalnya, dan Deputi 7 kami adalah produk, bagaimana kemudian penguatan produk. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf Pak, jam 1 kalau boleh, jam 2. Sekarang jam 3. Oh, jam 3. Jam 3. Jam 3 saya Pak, karena begini Pak. Yeah. Ada delegasi Malaysia RTM ya, Radio Television Malaysia yang akan ketemu menteri dan saya diminta untuk mendampingi. Jadi saya tetap di sini sampai jam 3, tapi jam 3 saya pamit. Iya. Yeah. Sebenarnya sangat mengharapkan. Jadi tadi terima kasih Pak, tepuk tangan untuk Pak Amin. Jadi tanpa kita acarakan sebagai keynote speaker, keynote speak sudah menjadi keynote speak untuk keseluruhan acara ini ya. Hari ini kita topiknya adalah Unforgotten tadi, sangat bagus dipresentasikan oleh dengan harapan-harapannya ya, termasuk bagaimana sebaiknya kita mengkomunikasikan ini dengan unsur-unsur pemerintah gitu Pak ya, supaya kita connecting jadinya antara government dengan civil society film gitu ya. Nah siapa tahu dengan connecting itu maka program yang menurut Pak Amin bagus ini itu bisa berjalan lebih maksimal kan gitu ya. Tanpa melenceng dari topiknya, kan kita bicara tentang salah satu dari yang Unforgotten kan Wim Umboh. Saya ingin ngasih pengantar bahwa Wim Umboh ini gini, film kalau kita belajar atau mengaca dari generasi yang lalu, itu orang-orang film tuh sampai terjun menjadi filmmaker tuh lewat keringat dan darah kira-kira gitu. Nah, Wim Umboh ini dimulai dari anak yatim, diangkat oleh Cina menjadi anak asuh, sehingga dia bisa Mandarin, lalu jadi tukang semir sepatu, kerja di perusahaan film, ya. Kemudian karena bisa menerjemahkan Mandarin, mulai menerjemahkan sampai akhirnya bisa ABCD, kira-kira kan begitu. Nah inilah yang ingin kita ungkapkan. Nah, Widyawati adalah ikon dari romantisme Wim Umboh, kan gitu. Lewat film-filmnya yang luar biasa bersama Sopan Sopian almarhum ya. Ada perkawinan, pengantin remaja, dan ABCD gitu. Meskipun waktu itu Sopan Sopian sempat bilang, Widya, Lis, aku ini jadi begini-begini kan gak pernah susah, Lis. Gitu, saya jadi film tiba-tiba diajak Bobby Sandi, saya jadi PDIP diajak Pak Adi Panigoro, kebetulan aja nasib saya tuh begini, makanya saya sedih tuh kalau ada yang kira-kira. Nah, punya kenangan yang banyak dengan Wim Umboh Widyawati. Silakan Mbak Widya, sebelum nanti Roy Martin juga punya kenangan, silakan untuk menceritakan pengalamannya atau apapun tentang Wim Umboh. Terima kasih. Yang pasti saya merasa senang dan ini satu acara yang luar biasa dan saya kira perlu diapresiasi, dan terima kasih Pak Adi dan Pak Akhlis yang sudah menyelenggarakan ini, karena tentu yang seperti tadi Pak Amin sampaikan bahwa apa yang disampaikan itu baik sekali, dan saya harap juga tadi Pak Akhlis sempat mengatakan bahwa tidak hanya Wim Umboh saja. Betul. Ya kan, akan ada yang lain dan ini perlu sekali agar katakanlah pemain yang baru mereka tahu bahwa kita punya Wim Umboh, kita punya Sumanjaya, kita punya ya lain-lainnya gitu loh. Jadi, dan dengan acara ini saya berterima kasih sekali, di samping memang kebetulan saya juga ikut main dalam film dengan Wim Umboh. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana ininya, sebetulnya awalnya saya sudah mengenal Wim Umboh lama dari ibu saya. Ya, ibu saya kan kebetulan memang juga di dunia film. Nah, dan dia bersama-sama Wim Umboh dan kawan-kawannya itu bikin Aries Film. Aries Film karena mereka semua orang-orang yang berbintang Aries, dengan ibu Ani Mambo, ya Ibu kan? Ibu Widyawati Aryati. Ya. Aryati, nah, betul. Saya sambil supaya mereka tahu. Iya, maaf, Aryati. Aryati. Aryati, ya itu ibunya Widyawati. Iya, betul. Silakan. Ya, jadi saya sudah mengenal beliau jauh sebelum saya ikut main di film itu. Tapi sebelumnya dia pernah minta saya untuk film Dan Bunga-Bunga Berkukuran. Tapi saya ini orangnya sangat moody.
Jadi ketika diminta, saya nggak mau, saya bilang, kenapa? Nggak mau aja, saya bilang itu. Padahal itu filmnya bagus. Yang akhirnya dimainkan oleh Paula Rumokoi, dan ternyata di situ ada Sofan Sofian. Pada waktu itu dia hanya sebagai figuran. Nah makanya dari situ Bung W melihat Sofan, dia minta untuk menjadi pengantin pengajar. Kalau saya main di Bunga-Bunga Berguguran mungkin ceritanya jadi lain ya. Nah, ya kan semua sudah tangan Tuhan merencanakan semuanya. Iya, gitu. Jadi akhirnya di pengantin remaja itu pun dia bujuk ibu saya, coba dong suruh dia mau. Karena pada waktu itu saya ingat Love Story ya, sangat-sangat terkenal sekali pada waktu itu ya, dia ambil idenya dari situ. Gitu loh. Dia minta, dia datang ke rumah, Widya main ya, aduh pemainnya siapa, saya masih gitu, saya masih ya gitulah, masih antara mau dan tidak mau. Akhirnya ibu saya bujuk, akhirnya saya main gitu ya. Dan buat saya ya Wim Umbo ya luar biasa sekali ya, di samping karena dialah saya juga bisa bertemu ya dengan Sofan, di mana juga semua itu kembali kepada tangan Tuhan ya. Dan film itu juga memang color ya, full color yang pertama, sinemaskop yang pertama, dan romance yang pertama, cerita remaja gitu. Jadi pada waktu itu memang sangat luar biasa apresiasi orang yang akhirnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa film itu main di Thailand sampai 1 bulan gitu ya. Jadi buat saya Wim Umboh sangat apa ya, sulit saya mau katakan ya, karena memang orangnya luar biasa ya, dalam dia mendirect pasti Roy juga akan tahu bagaimana. Saya sempat juga sama dengan Roy di mana main di sini Cinta Pertama Kali Bersemi, tapi beliau sudah sakit. Jadi itu saya bisa melihat perbedaannya ketika beliau masih sebelum sakit sama sesudah sakit. Jadi kadang-kadang ya saya mau cerita aja, saya belum duduk, saya belum ke tempat action, Bung Wim saya belum sampai di tempat, ya udah ya kayak gitulah, bukan ini, tapi karena memang sakitnya beliau ya gitu. Jadi ya itu beberapa yang bisa saya ceritakan mengenai nanti kita berbagi. Iya iya, yang paling tidak itu yang saya. Ya, makasih Mbak Widya ya. Nanti kita bercerita ya. Selamat datang Pak Ari Simon, nanti produser kita itu tadi saya lihat yang baru datang lagi ada si Yati Surahman, mana tadi yang rambutnya putih dari jauh, Yati Surahman si Sum apa? Kuning perawan desa Sum Kuning dulu, yeah. Dulu. Selamat datang, dan yang lain-lain terima kasih datang gitu. Kita ngobrol, jadi Wim Umboh itu kalau nggak salah jumlah filmnya rasanya terbanyak deh, hampir 50 judul ya. Terus kedua, beliaulah yang pertama membuat film 75mm, judulnya Mama, itu tersimpan di Sinematek ya. 70mm itu adalah film yang gede itu, yang dulu hanya diputar di Ancol ya, Bung Ari Simon ya. Iya 70mm itu yang bisa diputar di Drive It itu. Nah, kita simpen, kita rawat, masih bagus, cuma yang nggak bisa muter, muternya di mana? Gitu ya, itu kita rawat di Sinematek, itu Wim Umboh. Jadi ada banyak cerita lah, nanti kalau Roy Martin sudah cerita lagi akan lebih banyak. Silakan Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Elohim Bisem Yesu Hamasiah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Saya kalau nggak penjahat, pejabat. Saya kalau nggak pejabat, penjahat atau penjahit. Nah, pertama terima kasih untuk saudaraku Adi dan ini siapa ini namanya, judulnya siapa? Akles. Akles, terima kasih. Ada dua orang gila yang mau menyelesaikan ini. Pertanyaan siapa yang ditipu ini? Luar biasa. Pak Amin. Waduh, Pak Amin hati-hati dompet disimpan. Luar biasa. Ini hanya dua orang gila ini yang sih sebagai pemain baru. Yang saya ingat dari Wemo, peraturan pertama. Wemo ini seorang kaisar, sangat otoriter, ya. Dia peraturan pertama dilarang bilang asoi, lo asoi aja dilarang. Jadi ketika itu
ada istilah-istilah kalau ada aso gitu, dia paling benci dialog itu. Kedua, peraturan kalau dia lewat nggak boleh ada yang nyusul. Jadi kalau mobilnya jalan, kita di belakang, tidak boleh ada yang nyusul. Sementara kalau keluar kota itu cuma 60. Kenapa? Pola remuka istrinya takut kecepatan. Jadi kita lambat sekali itu, Bu. Tapi kalau dia syuting di depan itu, maka hampir seluruh Kuningan dengar suaranya. Teriaknya kencang banget. Tidak ada senario. Jadi saya kebiasaan main sama Wimbo, akhirnya kebiasaan nggak pernah baca senario. Karena diketik di jalan, ini sebagai pemain baru kadang-kadang panik kan. Ini ya. Itu Wimbo. Tapi yang luar biasa dari Wimbo adalah seluruh dialog para pemain dia hafal dengan nadanya. Dia hafal dengan nadanya. Jadi kalau dubbing itu waktu Ras Kopi dibikin, maka dia dubbing, semua pemain dia dubbing dengan seluruh nadanya. Itulah Wim Umboh. Luar biasa, karyanya luar biasa. Jadi ketika itu dia dikritik karena terlalu indah filmnya. Filmnya indah, terlalu hedonis. Maka muncul egonya dia membuat Pengemis dan Tukang Becak. Saya diajak, saya menolak karena judulnya. Maaf Om, judulnya enggak menarik. Dia marah sama saya. Dia akhirnya, tapi dari situ sakit, setelah sembuh dia bikin sesuatu di sini, Cinta Pertama Kali Bersemi sama Mbak Widiawati, kameramennya Harry Simon. Filmnya juga luar biasa menurut saya. Kalau soal infrastruktur tadi, ekosistem, saya menjawab sebentar. Ekosistem tadi, saya pernah beberapa bulan yang lalu sama Mbak Wit, sama beberapa seniman senior-senior ketemu Bapak Presiden. Saya usulkan, saya bilang, Pak Presiden, Bapak sudah membuat infrastruktur begitu luar biasa di Indonesia. Tapi satu hal, Bapak belum menyentuh infrastruktur kesenian dan kebudayaan. Saya usulkan tiap daerah membuat itu. Tapi saya tahu waktu beliau tidak banyak, persoalannya bangsa juga lebih banyak. Tapi satu hal, mohon maaf Pak, kalau menurut saya pemerintah sampai hari ini memang belum berpihak pada kesenian dan kebudayaan. Mohon maaf, tolong disampaikan Pak. Itu ya? Oke, tepuk tangan dulu. Nanti terima kasih. Nanti ada Pak. Terima kasih. Iya. Begini, Kak, Pak Amin kan akan pamit jam 3 ya, kebetulan. Nah, teman-teman yang pengen Pak Amin memberi keterangan lebih jauh apa, ada kita kasih kesempatan dulu. Mau? Siapa? Bung Heri Simon tadi? Oh ya, kan ada kameramennya Bim Umbo tadi. Iya, makanya ada yang mau ke Pak Amin, siapa tahu mengajukan proposal untuk bikin acara. Pak Amin nih yang menentukan nasib perfilman Indonesia ke depan, terutama di sektor ekonomi kreatifnya. Gitu, benar. Rai paling peka untuk urusan itu. Ada untuk Pak Amin sebelum, ya silakan. Sini maju aja. Ada mic enggak? Iya. Saya suka salah panggil Kahlil Gibran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Amin dari Ekra. Nama saya Rizal Gibran, Ketua LSP Televisi. Bagaimana menyikapi untuk dari Aircraft sendiri untuk penyeragaman, apalagi Pak Jokowi lagi mencanangkan Indonesia Berkompetensi tahun 2024. Gerakan apa yang bisa mensupport untuk sinetron perfilman, terutama untuk pemeranan, untuk kita bisa bersaing secara internasional. Terima kasih. Tugas Pak, langsung aja Pak. Amin. Ya. Sorry, saya sebelum cabut dari sini. Apa ini Pak? Tadi vokalnya luar biasa. Bisa diulang Pak moderator? Ya, yang oh. Bagaimana mendukung program Pak Jokowi, ya, daripada saya keliru, supaya Indonesia berkompeten. Bahasamu susah Pak. Iya. Pak Jokowi mencanangkan Indonesia berkompeten tahun 2024, Pak. Sesuai dengan amanah undang-undang perfilman nomor 33 tahun 2009, yaitu pasal 75, ya, adalah seluruh sinias perfilman harus mempunyai sertifikasi kompetensi. Nah, gerakan apa dari Aircraft untuk menuju Indonesia berkompeten itu, terutama untuk teman-teman seniman nih Pak, kita sudah agak lebih tertinggal daripada musik Pak, gitu. Begitu aja sih, gerakannya apa Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau jawaban yang global ya, jawaban yang global kembali lagi Pak, ekosistem itu memang harus kita bangun. Salah satunya itu tadi, nah itu yang global ya Pak, ekosistem kita bangun. Tetapi yang sangat spesifik tadi, meningkatkan jumlah sertifikasi tadi Pak. Nah Pak Alis, kalau bisa kita undang juga Deputi 2 kemari Pak. Sebab yang berkepentingan dengan sertifikasi itu Deputi 2. Itulah sebabnya Pak Adi, kemarin saya cerita Pak Adi ya, dan hari ini juga akan saya cerita, bahwa kalau bicara mengenai si film, maka itu dikepung oleh 7 kedeputian. Jadi kalau nanti kalau deputi riset yang datang kemari, dia minta dia untuk paparkan, Pak, data-data outlook tahun 2023 bagaimana? Rencana tahun 2024 bagaimana? Pendapatan domestik bruto dari film apa? Nah itu kalau deputi 1 yang datang Pak. Dan setelah itu, ini masih ada berapa bulan kan Pak? Oktober, November, Desember, September. Januari mulai lagi Pak. Insya Allah. Proposal lagi Pak. Insya Allah. Jadi sebentar ya, proposal nanti sebentar ya. Nah, nanti deputi 2, nanti suruh Pak, tanya Pak, Bapak datang, jadi enggak apa-apa. Jadi misalnya, jadi ini bagus kan, ada pelaku, ada legend, tapi mungkin di satu sisi ada pemerintah gitu misalnya, atau nah misalnya Deputi 2 minta dia, Pak, program sertifikasi yang dilakukan apa? Ini saya cerita tadi mengatakan bahwa ada film tertinggal dari musik, sesungguhnya tidak Pak. Kemarin saya datang pada sebuah saya orang suka blusukan juga Pak. Maksudnya suka datang ke teman-teman ini karena pada dasarnya saya juga merasa sama seperti bapak-bapak, saya seorang etnomusikolog. Saya seorang etnomusikolog yang ahli dalam bidang musik tradisi dan hubungan antara musik dan politik. Ternyata di musik itu kejadiannya sama. Jadi ternyata backstagers tukang colok, itu mempunyai kemampuan di Asia Tenggara itu bagus. Tetapi nggak punya sertifikat. Itu masalah. Nggak punya sertifikat Pak, jadi kemampuan bagus, tidak punya sertifikat. Sementara dunia internasional membutuhkan sertifikat. Jadi itu masalah Pak. Jadi kalau Deputi 2 datang, tanya, Pak, sertifikat apa, program-program sertifikasi apa aja? Kebetulan teman saya, jadi kalau tiba jadwalnya, Pak Adi, saya hubungkan Pak Adi. Oke, terus kemudian Deputi 3 kita minta infrastruktur. Apa yang udah dibikin untuk infrastruktur film? Gitu. Ada Pak, di zaman Becraft dulu kami punya misbar. Membanggakan sekali tuh misbar tuh. Kenapa? Karena dia mencoba untuk keluar dari mainstream bioskop-bioskop besar, tetapi kemudian bioskop-bioskop misbar yang tumbuh organik di masyarakat. Deputi 4 kita undang kemari Pak. Akatara udah bikin apa? Selain Akatara bikin apa lagi? Apa rencana BLU, Badan Layanan Umum? Gitu Pak. Kira-kira gitu Pak Alis. Ya, ya sekarang proposal. Bukan, tapi saya cuma... Tidak, bukan, saya, bukan, saya, bukan iya. Pak. Saya mau menjambaikan, di direktorat saya, di Direktorat Musik, Film, dan Animasi, ada program yang namanya Satu Pintu. Nah, itu Pak. Jadi kalau teman-teman mau memasukkan proposal, ya masukkan di bulan, ya kalau bisa Oktober, November ya Pak. Supaya misalnya mudah-mudahan tidak ada lagi automatic adjustment. Saat ini memang ya kita tahu ya kondisi dunia saat ini agak sedikit ini. Agak sedikit bermasalah. Kira-kira gitu Pak Alis. Moga-moga masih bertahan, masih ada 10 menitan. Oh, tapi gitu. Saya, nah di sini ada Dikbud Pak. Kalau ekonomi kreatif, kalau ini kan kebudayaan. Nah, Pak Edi ya, Pak Edi ini nasibnya, nasib kita tergantung Pak Edi juga ini. Pak Edi sini Pak Adi, kasih apa sepatah dua patah kata kita, kan lah, kita share pembicaraan. Terima kasih Pak Agus. Itu juga boleh Pak. Saya sebenarnya apa yang mau saya sampaikan ya, mestinya Pak Direktur hadir di sini nih, karena ada Pak Amin. yang jelas memang kami selalu bersama lah, dengan Usmar Ismail di sini pada saat kita juga peringatan Hari Film Nasional, sama-sama kita untuk bisa bagaimana membangun ekosistem itu ya, melalui sinergitas, melalui aktivitas yang memang dari teman-teman sinias ini juga mempunyai motivasi atau punya semangat untuk mengembangkan perfilman. Nah kita tentunya turut menyambut baik terkait dengan kesemangatan itu. Termasuk yang kegiatan sekarang ini, Pak Adi rupanya juga dari awal-awal, Pak Adi tolong dong ini kita bisa harus jadi nih kegiatan ini. Tapi alhamdulillah ini bisa jadi, walaupun Pak Adi bilang katanya
walaupun ini tidak didukung juga, kita tak akan jalan. Nah, tapi tetap kita akan menjadi memberikan semacam ya apresiasi dan dukungan ya. Baik, apa yang enggak. Tentunya menjadi semangat daripada teman-teman semua. dan terus ya, mudah-mudahan selagi ini juga tentunya dari Dikbud juga masih ya konsen untuk hadir di situ, tentunya kita akan terus berada di situ. Makasih. Makasih Pak Edi. Ya, sebentar Pak Sugiya. Saya juga dengan teman-teman yang lain tadi memang selalu menyelenggarakan itu, tapi kalau kemarin lain lagi, Pak. Kemarin itu saya Eros Jarot sama Agil Iqbal bahas Marsina, film juga. Topiknya buruk. Wah, isinya maki-maki negara, Pak. Oligarki apa dah, tapi saya senang hari ini, lebih nyaman daripada kemarin kan. Wah, ini oligarki, wah ini nah, gitu kan. Di sini juga di bawah gitu ya. Gitu, Pak Adi, terima kasih. Ada lagi, oh ya, Mas Yuki ini peneliti. Sekarang baru meneliti di Sinematek ini. Saya lihat beberapa hari nongkrong di atas. Silakan Mas Yuki, langsung saja. Ya, selamat siang semuanya. Halo Bang Roy, halo Mbak Widiawati, halo Pak Amin. Saya Yuki dari Forum Lenteng. Kebetulan kami adalah komunitas film yang basisnya adalah ngomongin produksi pengetahuan dalam medium film ya. Kebetulan kami sedang riset bersama kawan saya, Mika di sana, tentang sinema Orde Baru. Karena di Forum Lenteng sendiri, kita sebenarnya dari tadi kita ngomongin kenapa masyarakat Indonesia itu ingatannya pendek. Karena memang film setelah dirilis itu harusnya udah milik publik ya. Bagaimana dia, kenapa di luar negeri orang masih ngomongin film Gone with the Wind, Casablanca, atau film-film bisu mereka. Karena itu selalu diomongin dalam banyak orang yang membicarakan dalam bentuk tulisan, dalam ranah akademik, dalam ranah diskusi-diskusi publik gitu. Dalam ranah misalnya dirilis ulang, diputar lagi untuk publik, karena selalu diomongin gitu. Menurut saya kalau memang, kalau menurut kami gitu, kenapa kalau ingin sinema Indonesia itu maju, memang harus produksi pengetahuan tentang sinema dan kulturnya sendiri itu harus tetap dilakukan. Justru maksudnya itu yang harusnya lebih didukung dibandingkan cuma sekedar memutar film lagi. Tapi orang tidak bisa membaca, kita tidak bisa mengaksesnya gitu. Siapa yang udah menonton Pengantin Remaja Mbak Widiawati sekarang ini, kita udah gak bisa mengakses filmnya lagi gitu. Kebetulan saya juga melihat Mbak Widiawati pertama kali misalnya di Romi dan Yuli gitu, walaupun sebentar bersama Mas Sofan Sofian, atau saya melihat karyanya Pemberang, Mas Sofan Sofian itu kan salah satu karya yang ditulis oleh Arifin Chenur awal-awal, itu baik sekali kebetulan. Dan kami juga membuat proyek kami adalah membuat esai dokumenter tentang sinema Orde Baru, melihat dari berbagai perspektif, dan kita juga bikin festival film yang ngomongin tentang penulisan sejarah ulang sinema Indonesia dari awal kemasukannya, masuknya medium film dari masa kolonial sampai masa revolusi sampai 50. Itu sebenarnya adalah usaha-usaha kami untuk tetap membicarakan dan memproduksi pengetahuan dari film Indonesia. Ya, terima kasih itu. Ya, tepuk tangan Yuki. Iya. Penelitian. Jadi Pak Amin, kalau Sinematek itu sebenarnya bisa hidup karena kerjasama. Ya. Jadi dari sejak ini dikumpulin bisa ini karena Pak Hari Simon tiba-tiba naruh filmnya berapa belas film Pak ya ke sini, nanti siapa naruh kamera. Jadi Sinematek ada itu karena kerjasama orang film. Sampai hari ini pun tidak mungkin Sinematek itu bisa berjalan tanpa kerjasama. Maka yang kita lakukan sebenarnya semua kegiatan ini kerjasama. Kerjasamanya ada dengan Forum Lenteng, ada dengan ini, dengan ini. Termasuk kita sangat ingin kerjasama dengan pemerintah Pak sebenarnya. Nah, makanya saya senang sekali Pak Amin datang, kalau Pak Edi sudah lama ya kerjasama Pak ya, selalu tadi disebutkan dan sebagainya. Itu Pak intinya, tetapi bahwa di luar itu semua memang Sinematek tadi mengemban amanat untuk bagaimana arsip film ini, tadi saya awali dengan menjaga fisik film sekaligus menjaga nilai-nilainya. Menjaga nilai-nilainya itu termasuk bagaimana termanfaatkan untuk teman-teman yang melakukan penelitian dan sebagainya. Kemarin dari Amerika datang, dari Malaysia datang, dari Australia barusan kirim BA untuk nampilin poster-poster dan sebagainya. Nah, semacam itulah Sinematek Pak Amin. Ada sebelum Pak Amin cabut, nanti kita kembali ke itu, ke media dan ke itu. Mas, Ibram ya, singkat tanya ke Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya dan Fauzi selaku mahasiswa.
saya ingin bertanya dulu, para sinematik, parvi dan segala macam itu kan di bawah Kementerian Penerangan, Pak ya. Nah, saya ingin usul bagaimana yang aktor-aktor pegawai-pegawai sinematik ini bisa diangkat PNS di bawah Kementerian Kemendikbud. Cuma itu aja. Itu pertanyaan yang jarang ada dan harus dijawab hari ini, Pak Amin. Langsung coba, Pak. Gak apa-apa, Pak Amin yang nerangin. Iya. Kalau masalah, mau menjadi pegawai itu, ada kementerian lain itu yang ngurus, Pak. Itu Kemenpan RB ya. Cuman memang saya pikir ini kebetulan saya seorang etnomusikolog yang jadi PNS. Menurut saya, Pak Alis, memang struktur pegawai dalam pemerintahan itu perlu ada tenaga ahli dalam bidang seni, dalam bidang budaya itu perlu menurut saya. Karena pengalaman saya berkarir sebagai PNS memang terasa, Pak. Beberapa kebijakan itu harus orang yang betul-betul memang pelaku atau mempunyai latar belakang. Saya sarjana musik, Pak. Sampai S3 saya bicara fokus pada bagaimana hubungan politik dan musik, bagaimana hubungan antara cultural policy. Jadi memang perlu, Pak. Saya setuju itu. Cuman memang jalurnya itu ke seni kan berkaitan dengan kebudayaan, Pak. Di Kemendikbud. Iya, betul. Seperti yang saya katakan tadi, ya benar. Jadi nanti misalkan para talent-talent pekerja ini, pelaku seni ini membuat film pun bekerja sesuai arahan pemerintah gitu maksud saya. I don't agree about that. Saya tanya dulu kok tadi. Ya, yeah, yes or no. Ya kadang ya di bawah kadang. Menteri Penerangan tadi maksudnya dapat pengetahuan dari mana? Zaman dulu kan. Oh, zaman dulu ya. Zaman. Jadi Roy ngerti zaman dulu bahwa dulu itu film di bawah Departemen Penerangan. Ya, orang film di bawah sesuai dengan arah pemerintah itu yang berbahaya. Seniman jangan dikendalikan sendiri. Saya sendiri juga tidak setuju. Misalnya PNS dapat oke, dapat pensiun gitu, Pak. Jadi kemarin saya bicara di Partai Buruh ya, Eros bilang gini, persoalan orang film aja belum selesai, yang satu berjuang bagaimana untuk mendapat undang-undang ketenagakerjaan, yang satu merasa sebagai profesi, organisasi profesi bukan organisasi buruh, ya kan, sehingga tidak bisa diatur kerja 8 jam dengan UMR dan sebagainya. Kalau perlu sutradara 1 miliar, nggak ada ukurannya, kan gitu, Ray. Nah, jadi memang nggak bisa atau belum lah. Ya, nah, sementara dari sisi lain, kalau buruh harus, kemarin muncul juga Pak Adi, jadi ini sudah ada deal dengan Depnaker supaya kerja, kesepakatannya kerja hanya 14 jam, gitu ya, ini yang sekarang 14 jam. Ngamuk itu harus. Ini orang-orang film nggak punya empati sama buruh, karena mereka memperjuangkan 6 jam ya, 8 jam kan mereka malah minta 14 jam katanya. Saya kan salah Pak, orang film di situ gitu, kira-kira ini cerita-cerita aja. Oke, Ibam ya, singkat aja ya. Kayak tadi. Mungkin yang terakhir karena saya harus meninggalkan tempat. Mohon maaf ini para legend. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih juga Pak Aklis, Pak Adi. Salam Mbak Widiawati, Bang Roy Martin, Pak Amin. Perkenalkan saya Ibam, saya dari tadi sih, saya saat ini jadi anggota bidang humas di Parvi dan kebetulan saya juga punya komunitas yang namanya Suara Rencana. Dan saat ini kami akan screening film, buat teman-temannya jangan lupa ya tanggal 27, Parvi yang di sini, Parvi yang di sini. Iya, saya pun juga bingung ketika masuk sini Bu. Tapi saya melihat Bang Roy Martin ini luar biasa ya. Jadi saya ingat waktu itu beliau di Malaysia itu bareng Atika Siolan sama teman-teman yang lain itu film 9 ya Bang ya. 9 ya. Beliau jadi sosok yang jahat gitu, jahat. Tapi orangnya baik. orangnya menyenangkan. Begini teman-teman semuanya, buat Pak Amin juga dari Kementerian dan Pak siapa tadi? Pak Edi dari Kemendikbud. Gini Pak, betul tadi yang dibilang sama beberapa kawan bahwasanya saat ini juga sama Bang Roy Martin itu yang ketika menyampaikan kepada Presiden gitu, bahwasanya kalau kita pengen maju gitu, majukan kebudayaan dan kesenian, itu saya sepakat gitu. Seperti yang sudah saya pernah katakan kepada teman-teman juga gitu, film ini berakar dari teater, aktornya. Teater berakar dari sastra.
pendidikan sastra kita tuh kayaknya masih kurang gitu. Dan kesadaran kolektif masyarakat itu tentang membudayakan sastra, film, dan hal-hal sebagainya itu masih kurang. Tapi itu harus di-endorse gitu, dan itu tugas dari kita semua, terutama dari pemegang kekuasaan. Gitu. Jadi saya kira gini Pak, kalau kita pengen memajukan perfilman, gitu, maka perbanyaklah akademi-akademi perfilman. Kalau di Jakarta kita cuma lihat ada IKJ Pak. Gitu. Ada beberapa juga tetapi tidak major film gitu. Saya berharap banget ini untuk Pak Edi nih Pak buat bidang pendidikan itu untuk apa namanya lebih menambah lagi sekolah-sekolah perfilman dan kurikulum-kurikulum perfilman di sejak dini gitu, terutama di sekolah vokasi Pak. Gitu. Nanti terkaitannya sama yang tadi ditanyakan sama teman saya itu Saudara Rijal tentang sertifikasi profesi gitu. Karena itu penting gitu. Nah, sehingga kita film kita itu bisa memaju, dan film kita tuh harus punya misi Pak, punya apa namanya, punya penduk. Kalau kita lihat Korea gitu misalnya, dia mengadopsi Hollywood gitu, kemudian dia olah gitu, kemudian diimpor, dimakan Pak sama anak-anak sekarang Pak, drama Korea segala macam gitu. Tapi intinya gini, saya hanya pengen mengimbau bahwasanya untuk pemerintah juga, bukan cuma pemerintah ya, tapi siapapun gitu. Ini ada komunitas film-film indie yang harus dibantu. Contohnya tadi Forum Lenteng itu bagus tuh, Pak Masuki gitu, dia berupaya untuk mengkampanyekan film-film yang berbasis pengetahuan gitu. Dan kami suka gitu. Nah, kami juga mencoba untuk melestarikan budaya menonton film gitu, minimal 4 kali dalam seminggu gitu, supaya ada literasi-literasi yang diserap oleh masyarakat, dan kita ngajak orang untuk nonton gitu. Nah, makanya saya di sini apresiasi banget sama Pak Aklis, sama Pak Adi Surya Abdi gitu, bahwasanya Sinematek udah yang kedua nih Pak ya, dari yang kemarin tentang Unforgotten Action gitu, Unforgotten Action. Nah, kira-kira itu aja pesan saya untuk pemerintah untuk bisa memperhatikan sektor film-film yang skopnya lebih kecil, berbasis komunitas, dan juga pendidikan film, Pak, untuk Kementerian Kebudayaan. Jadi akademisi-akademisi kefilman, perfilman, keteateran itu ditambah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Tapi ya, kalau sudah literasi ya, sudah baca Wim Umbo belum? Ya. Oke. Pak Amin, karena jam 3 akan cabut, sepatah dua patah kata nanggepin ini kalau merasa perlu nanggepin, kalau enggak juga cukup ya. Nanti kita berlanjut ke yang lain-lain ya. Terima kasih Pak Amin. Ya, karena beliau sudah terlanjur. Orang kalau mengemban tugas negara terlalu banyak begini. Oke, terima kasih Pak Amin ya, sampai ketemu lagi. Oke, silakan siapa? Atau Pak Edi mau di depan? Kursinya kosong nih. Ya, udah untuk sementara nanti. Tes. Bang Muhammad minta waktu sebentar. Mau merokok? Bukan, mau menanggapi anak muda ini. Oh iya, memang mau saya silakan, enggak usah minta, terima kasih. Iya, terima kasih. Adik mahasiswa, terima kasih. Etikatnya baik, etikatnya mungkin anak-anak muda lihat bahwa artis-artis film ini kalau udah tua tidak laku lagi. Kondisinya memprihatinkan. Mungkin idenya dari situ. Tetapi sangat berbahaya ketika semua seniman disatukan menjadi satu gerak di bawah pemerintahan. Ya kalau pemerintahnya baik, tapi kalau pemerintahnya dalam tanda kutip, maka kayak apa kreasi para seniman? Akan dibatasi, maka para seniman akan jadi alat propaganda pemerintah. Hanya itu. Jadi itu akan mematikan kreativitas, mematikan ide-ide, dan itu sangat berbahaya. Nah, kalau mau dapat gajian boleh juga, tapi nggak usah disatukan dalam satu seragam gitu, jangan nuruti semua kemauan pemerintah. Ide-ide liar juga menarik kok itu, ya. Terima kasih. Iya, ya, tepuk tangan, Roy Martin. Nah, saya kan duduknya di sini sekarang kan, sebelah Widiawati dan Roy Martin loh. Jadi ini bayarannya beda makanya lagi. Jadi dulu waktu saya di kampung, ya, itu kalau nonton film kan pakai
sarung gitu. Jadi nggak pernah membayangkan suatu ketika duduk berdua dengan namanya Widyawati dan Renatan. Alhamdulillah sekarang duduk gitu. Jadi saya menyukai film itu dari zaman kecil. Mereka-mereka ini sudah jadi idola, sudah jadi itu. Nah, tapi Widya ya, Anda kan ngalamin zaman Wimbo yang bualaknya ampun tuh. Meskipun waktu sakit dia boleh list itu, boleh. Ayo betul gitu ya. Tapi kan Anda juga sampai sekarang masih sering juga diderek oleh seniman sineas-sineas saat ini gitu-gitu. Adakah, kalau tadi kan saya menduluin gini, kalau zaman dulu sutradara-sutradara itu untuk sampai meraih pada karirnya seperti itu melalui darah dan keringat. Saya kasih contoh, apa Wim Mboh jadi tukang semir di angkatan anak. Sekarang-sekarang ini kan tadi istilah Roy Martin, borjus-borjus gitu ya. Justru Wim Mboh yang latar belakangnya itu sempat dikritik membuat film-film yang borjuis gitu ya. Nah, sementara Mbak Widya kan punya pengalaman juga di sutradarain anak-anak sekarang gitu ya. Nah, mau nggak bercerita tentang perbedaan dulu dan sekarang, tentang tadi gambaran-gambaran romantisme Wim Mboh yang sesungguhnya orangnya nggak borjuis kan awalnya gitu Mbak Widya. Iya, memang kalau kita melihat film-filmnya Wim Mboh awal-awal itu kan kalau boleh dikatakan filmnya manis gitu ya, indah gitu ya. Jujur sih kalau saya katakan bahwa banyak yang mengatakan, dan Bobby salah satu juga yang ketika dia membuat film terpengaruh. Tidak hanya Bobby, suamiku juga terpengaruh gitu loh. Dengan dia bilang bahwa Wim melakukan ini seperti dulu belum ada foreground dan lain sebagainya, tapi dia sudah melakukan itu, ya kan. Dia membuat film itu selalu indah. Enak dipandang mata gitu loh. Ya memang jadi, tapi ceritanya pun juga menarik kan, tidak hanya gambar yang menarik tapi ceritanya pun juga menarik gitu. Yeah. Nah, kalau Pak Aklis tadi menanyakan apa perbedaannya, saya kira tidak ada beda sih ya. Saya kira sama saja. Kalau Anda katakan Bung Wim galaknya luar biasa, kebetulan tiga film saya tidak merasakan bahwa dia pernah marah-marah dengan saya, malah saya tidak merasakan itu. Ya saya anggap sih Wim Mboh ya. Marahnya sama Roy aja. Enggak, dia enggak marah. Cuma ya itu tuh, apa-apa mau cepat. Nah, seperti tadi Roy katakan bahwa senarionya ya memang kadang-kadang kita datang, tiba-tiba kita nunggu begitu lama, syuting enggak? Senario belum ada, jadi besok lagi kembali gitu loh. Ya suka-suka dia, tergantung daripada apa moodnya dia, idenya dia, ya idenya dia. Tiba-tiba kadang-kadang, ayo yuk syuting. Nah kita kan kelabakan. Untung kita waktu itu kan masih muda-muda dan memang masih belum nikah, belum ada tanggung jawab apa-apa. Jadi masih ngumpul di situ. Jadi ya itulah menarik buat saya sih tetap. Sesuatu yang menarik buat dan Wim Mboh itu juga editor ya Bung Roy ya. Iya, betul. Dia adalah luar biasa. Latar belakangnya editor sehingga kalau bikin film sekretar ini ada di kepala, editingnya ada di kepala, kameranya ada di kepala. Barangkali itu yang bikin bingung para pemain akhirnya karena semuanya ada di kepala. Ada kepala, betul sekali. Dan ya, buat saya tuh Wim luar biasa. Di sininya seperti tadi Roy katakan bahwa dia hafal semua itu luar biasa. Ya, tidak semua sutradara bisa seperti itu. Betul. Gitu loh. Hari Simon punya pengalaman konkret tuh karena dia pernah jadi kameramennya. Berbagi cerita Bang Hari. Kerja dengan Wim Mboh. Ya. Sini aja atau ya, dari situ juga boleh. Berbagi cerita Bang. Dulu kameramen yang diidolakan artis-artis ini dulu. Moga-moga. Udah masa lampau, kan ingatannya pendek semua kata. Diidolakan pada masanya. Ya, film saya dengan Wim Mboh sebenarnya waktu dia udah baru sakit sangat parah waktu bikin film Pengemis dan Tukang Becak. Dan banyak yang memperkirakan dia udah gak hidup lama lagi. Tapi karena semangat film, produser Hatip Subroto, dia mengajak untuk membuat film lagi, dia langsung semangat. Dan disitulah saya pertama kali bertemu dengan Wim Mboh. Dan dengan beliau-beliau ini, bintang film kita, Roy Martin dan Widyawati. Tahun 1980. Tahun
tahun 80. Itu pertama film dia, meskipun pertama diragukan apakah sanggup dia menyelesaikan. Ternyata semangatnya luar biasa, ya. Bangun duduk susah, duduk nggak bisa bangun, kita ikut bantu menggandeng dia, mendorong segala macam. Tapi film itu diselesaikan dan cukup laku di pasaran. Ya. Khusus ini aja, ya, saya ada beberapa film banyak sama Wimu Bos setelah itu. Tapi khusus kedua, yang bintang idola kita ini. Yang sangat terkesan. Yang saya terkesan. Ya. Wimu Umbo memang sudah dikenal galak sekali kan. Tapi yang saya tahu. Oh, galak kan? Saya dengar galak ya. Waktu sudah sembuh enggak seberapa galak. Ya. Ya, cuman ya itu tadi cepat-cepat terus. Ayo dong. Sama Roy Martin pernah bentrok. Di Sydney, bukan dikit ya, boleh ya. Jadi, tapi bukan urusan film. Urusan film sudah selesai, Wimu mau belanja untuk Paula. Pokoknya terus urusan dia terus. Dia marah. Om Wim jangan terlalu egois. Wah, pokoknya sampai di trotoar itu saya sepanjang jalan tuh. Wah, rame ya. Roy kok gitu sih, ingat kan? Iya. Ya, itu yang saya ingat ya. Jadi, legend kita dia memang punya prinsip berdua. Widiawati juga sama. Waktu syuting di Puncak, ada adegan, istilahnya adegan ranjang, di mana Widya itu mesti ada adegan sampai tidur di, ya pokoknya sampai itu. Habis berpelukan terus tidur di sampai ke belakang. Widiawati menolak. Wimu Mbok Mamakasa, Widiawati menolak berkali-kali. Terus gak apa-apa Widya, Widya cuman gini aja, Widiawati menolak. Enggak Umi, pokoknya ngek gitu, saya gak mau. Nah itu, saya salut dari kedua legend itu yang saya masih ingat. Iya. Tepuk tangan dari semua. Ya, jadi sampai sekarang tetap jadi best friend sama saya. Iya. Udah. Tapi cukup. Ray, Widya setuju gak bahwa bukan hanya aktor-aktris yang pernah jadi idola artis-artis itu? Kameramen juga pernah menjadi idola artis. Oh iya, maksud saya itu. Halo. Tadi saya bilang Harry Simon ini kameramen yang pernah menjadi idola artis-artis. Iya. Silakan Bu Alicia Juar, benar. Saya waktu main sesuatu yang indah. Bintang yang sedang top-topnya itu Dr. Gigi Fadli. Tepuk tangan buat Dr. Gigi Fadli. Ya. Dan mana? Ini Fadli kan? Bukan. Oh, maaf, saya kira Fadli. Saya bukan. Dr. Fadli itu luar biasa. Mirip banget soalnya. Tapi mudahan. Fadli itu luar biasa. Dia sangat rendah hati dan sangat banyak membimbing. Ketika itu saya belum jadi siapa-siapa, jadi dia banyak sekali memberikan apa bimbingan-bimbingan. Minta maaf, saya kira Fadli tadi. Ya. Elis, apa kabar? Ya, ada dari sana. Saya ada lagi yang mau kita ngobrol apa saja soal sebentar sebelum Mas Zuki kan udah atau sebelahnya ya supaya kita gantian. Oke, Mas, ini Mas. Ya, maju aja mic-nya ada di mana ini? Ya, silakan ada Widiawati, ada Roy Martin, juga ada yang lain-lain. Nanti ada Bu Ica baru duduk nanti kalau bicara ngos-ngosan. Oh iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Sebenarnya singkat aja saya mau bertanya sama kedua Mbak Widiawati sama Bang Roy Martin dan juga Bang Harry Simon sebagai yang juga bekerja sama dengan Wim Umboh gitu. Oh, kalau ngelihat saya menonton film-film Wui Mumboh gitu, saya melihat, saya ingin bertanya sih, maksudnya kalau di konteks Orde Baru kan ada tegangan gitu antara di mana sisi individualitas dia sebagai seniman gitu, maksudnya syarat sebagai seniman tentu dia punya visi, punya pola, tapi sekaligus bertentangan dengan represi yang di mana sensor itu bergerak gitu dari seleksi di skenarionya, apa yang harus diceritakan, kemudian ketika mau tayang dia harus dia dilegalkan dulu legitimasi baru boleh harus lulus sensor dulu baru boleh, ada banyak sekali filter di situ gitu. Nah sebenarnya tegangan antara apakah Wim Umboh tuh misalnya
apa sekedar membuat film, atau justru dia sebagai seniman gitu, yang mana punya visi atau individual semacam apa, punya pola tersendiri gitu. Misalnya seperti dia dibilang khas dengan film-film cinta gitu, dengan film-film bertemakan cinta gitu. Nah, bagaimana sih melihat Wim Mumboh, baik dalam dia kreasi, mengkreasikan adegannya, dan juga membangun dimensi ceritanya, dan juga bagaimana Wim Mumboh itu sendiri perbedaan di masa Orde Lama dan masa Orde gitu. Nah, bagaimana tegangan itu, apa yang pengen dikritisi oleh Wim Mumboh itu, apakah pernah dia selain nilai artistik yang pengen dia katakan ya, gitu, dengan bergulat sama sensor itu gitu sebenarnya. Ya. Dan yang kedua yang ingin saya tanya terakhir, siapa yang bilang Wim, siapa yang atau kritikus yang melegitimasi yang bilang Wim Mumboh tuh khas dengan film-film cintanya, itu seberapa khas sih dia? Karena itu kan sangat menonjol dengan citra Wim Mumboh gitu. Ya. Kalau dari apa ketiga ini, itu ya, sih kalau dari saya. Silakan Roy, itu langsung mic-nya diambil dari situ. Ya, kalau menurut saya soal Orde Baru tentang film, jadi kita tetap bebas membuat apa saja selain menyangkut masalah politik. Jadi Orde Baru hanya membatasi kita kalau film itu bicara tentang politik. Kalau enggak bebas, sama seperti hari ini, malah sensornya lebih longgar soal love scene, tentang adegan ranjang. Zaman dulu berani-berani, oh buka ciuman, oh biasa banget. Saya sempat menikmati loh, iya kan? Untung saya zaman itu belum sensor, belum kayak gini. Jadi Orde Baru hanya melarang soal politik. Ah, Wim Mumboh pernah membuat yaitu tokoh film, dalam tokoh adalah tentang Soekarno. Nah, itu Wim Mumboh karena dia simpatis, dia seorang Soekarnois yang saya tahu, dia dalam sering kita berdialog itu, dia selalu, memang dia seorang Soekarnois. Marhenis, dia seorang Marhenis. Saya juga seorang Marhen. Oh, minta mumpung. Widiawati juga Marhen. suaminya Mbak Wit ini sempat pernah membuat Bung Kecil. Dan itu hampir nggak bisa di... Gak, film Bung Kecil. Bung Kecil saya juga ditawarin ketika itu. Tapi nggak bisa edar sampai hari ini. Nggak tahu kalau hari ini mungkin bisa ya, tapi Bung Kecil itu cerita tentang politik, sangat dilarang, sangat jadi Orde Baru sangat sensitif tentang film-film yang bermuatan politik. Makanya orang-orang film mencari akal supaya menghindari itu, makanya film-film percintaan yang tumbuh. Saya kira itu ya. Mungkin Mbak Wit ya, mau nambahin? Silakan. Saya kira apa yang disampaikan Roy betul, dan memang sulit sekali pada waktu itu ya untuk bikin, jangankan ceritanya, judul saja bisa berubah. Kita film Tinggal Landas, ya kan? Pada waktu itu kan memang ada ininya dari pemerintah, Tinggal Landas, tidak boleh Tinggal Landas. Jadi harus ditambah Tinggal Landas Buat Kekasih. Nah, padahal itu dari novelnya Bung ini, almarhum Bondan Winarno, gitu. Jadi harus ditambah Buat Kekasih. Begitu juga dengan Duta Besar. Kata, karena dalam cerita itu, ya main kan Roy ya, Duta Besar itu memang selingkuh. Lalu tidak boleh. Dia anggap gak ada, emangnya Duta Besar ada yang gak selingkuh? Ada juga kan pastinya. Bukan saya mengatakan begitu, tapi akhirnya diganti apa suami. Ini jadi banyak sekali kalau kita, ya masalah itu tuh pada waktu itu betul, sulit sekali. Yeah. Sangat sulit gitu loh. Iya. Yeah. Bung Hari Simon barangkali punya pengalaman ya, karena kameramen dengan sutradara ini kan yang satu ngelihat gambar ngintip ya, hanya dia memalaikat kan yang tahu waktu itu karena seleloid belum ada itu kan gitu. Ada enggak semacam ketegangan Mbah pengen begini tapi terhambat karena masalah-masalah itu, ditambah lagi soal visi dari kameramen, untuk pengalaman aja misalnya bikin Duta Besar tadi, sebenarnya udah mulai mau cerita tadi. Silakan. Duta besar Sofan Sofian, bukan. Oh, ya, sutradara, ya. Oke. Ya, kalau dengan Wim Mumboh, saya pelajarin, ya satu film masih ada hambatan dikit, tapi seterusnya lancar. Saya udah tahu visi dia, dan begitu dia ada trust each other, antar kita udah ada trust,
semuanya lancar, tidak semuanya ya. Cepat. Jadi malah waktu di setelah era sakit itu dia disiplin. Karena dia mungkin buru-buru waktu terus, selalu ayo cepat. Malah kalau misalnya syuting jam 7, kita sepakat jam 7.05 yang telat dijewer. Jadi buat produser dia senang karena produksinya bisa lebih pagi. Iya. Iya. Ya, itu ya. Iya, saya rasa itu ya. Jadi saya ingin menekankan Mas tadi. Jadi sebenarnya Wim Umbo sangat, tadi kan ada semacam begini, apakah dia sekedar membuat film ataukah ada idealisme yang tertekan gitu ya kira-kira ya. Kalau melihat cerita tadi, dia pengen bikin film ini gitu ya. Film tokoh, lalu kemudian yang juga terwujud Senyum di Pagi Bulan Desember. Kemudian juga ada film tadi Pengemis dan Tukang Beca. Belum lagi tadi pernek-pernek pengen adegan begini, ternyata memang ditambahin judulnya dan sebagainya. Artinya ada idealisme tertentu yang juga mewarnai visi Wim Umbo. Ya, bahwa kemudian kritikus atau wartawan atau karena jumlah filmnya lebih banyak yang romantis tadi, lalu kemudian ada semacam apa tadi istilahnya ya, just apa semacam stigma bahwa dia adalah film cinta dan sebagainya, ya memang yang meledak memang film perkawinan ya, memang akhirnya film-film itu dan memang itulah yang kemudian menjadi warna, dan itu saya kira adalah satu apa perkembangan alamiah biasa dari kritikus ya, sama dengan Khairul Anwar menjadi terkenal karena Biasin gitu ya, tetapi apakah Khairul Anwar sebenarnya pengen bikin puisi kayak begitu, nah kita kan nggak tahu. Nah, tetapi dari cerita tadi bahwa Wim Umbo sangat ingin juga membuat film-film yang idealistik. Dan itu beberapa terwujud. Gitu ya. Gitu Bu Ice, selamat datang. Jadi kita bicara tentang unforgotten action. Supaya orang tua tidak lupa orang muda tidak lupa orang tua. Ya kan, sejarah tidak dilupakan, nyambung ke sekarang dan sebagainya. Nah, kebetulan hari ini ada Bu Widyawati, ada Roy Martin, kita senang sekali. Oke, tapi sebelum itu, Mas, ini ada mau ngasih share pembicaraan? Ini dari Parvi, ini artis. Ada, mau? Ya, ada lagi? Ya, ini Mas, sini, silakan. Mumpung masih itu. Supaya Roy banyak yang penjelasannya nanti. Halo. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Saya Boyan dari Farvinya Ibu Alicia Johar. Farvinya Ibu Alicia Johar. Yang berkantor di sini. Selamat sore. Saya berterima kasih bisa berbicara di hadapan aktor legend sama aktris legend. Paling saya akan bertanya perbedaan film zaman angkatannya Om Roy sama Mbak Widyawati sama sekarang, kan perbedaannya sekarang tuh ada OTT, kalau zaman dulu kan belum. Nah, yang saya akan tanyakan itu perbedaannya dari zaman ke zaman itu seperti apa sih? Cuman itu aja, ya. Terima kasih. Langsung aja Bung Roy sama Widyawati. Mungkin, dari zaman ya Widyawati, dari zaman ke zaman. Ya, sebetulnya memang banyak sih perbedaannya ya, kalau kita mau bicara mengenai perbedaannya. Memang sekarang ini, kalau saya bicara yang sekarang dulu ya, di mana sekarang ini kita akan, sebelum mulai, kita pasti akan lebih diperkenalkan atau katakanlah kita ada reading dan lain sebagainya. Sementara dulu itu, tidak ada sama sekali. Dan tentunya juga selain teknis dan peralatannya itu juga sangat mempengaruhi. Saya ingat juga ketika film dengan Wim Umbo itu kita berangkat ke Eropa itu hanya berapa orang gitu. Sementara ketika saya syuting dengan Angga di Praha itu banyak sekali ya gitu. Ya kan, rombongan banyak sekali. Di samping di negara tersebut juga mereka sudah ada hubungan kontak untuk mereka juga dari lokal juga menyediakan. Jadi ini perbedaannya ya, karena mungkin juga link ini juga sangat mempengaruhi ya. Kalau dulu memang kita masih belum ada gitu, jadi hanya katakanlah lokal gitu ya. Jadi ya seperti tadi, kadang-kadang bahkan kita syuting itu baru kenal dengan pemainnya. Ya kan? Ini yang jadi anaknya dia, oh halo gitu kan. Nah ini memang agak sebetulnya, tapi
nggak masalah kok ya kita. Nggak masalah kan, tetap aja jalan lancar gitu loh. Sekarang kan kembali kepada bagaimana kita menjalaninya begitu ya. Jadi memang sekarang ini bukan saya katakan lebih rumit, tidak, tapi tentunya lebih terinci gitu ya. Seperti wardrobe, ada wardrobe. Kalau dulu kita suruh bawa baju sendiri gitu ya. Jadi ini tahun-tahun 70-an gitu, bawa baju sendiri, semua sendiri, makeup pun kadang sendiri gitu loh. Jadi perbedaannya tentu dengan kemajuan zaman tentunya juga semua itu menambah ya. Jadi kita sebagai pemain tentunya akan jauh lebih nyaman ya dengan perbedaan itu, di mana kita semua sudah tersedia gitu. Mereka akan tanya size-nya berapa untuk sepatu, size-nya untuk pakaian. Kalau dulu nggak ada gitu, tidak ada. Itu perbedaannya di situ gitu loh. Kalau yang lainnya mungkin Roy ada tambahan? Sama-sama. Ya, teknis sangat berbeda. Zaman dulu seluloid itu 400 feet. Artinya kalau kita retake 3 kali pasti kita dimarahin karena itu menyangkut angka. Karena itu konsekuensi logisnya adalah kita latihan blocking, latihan anu diukur oleh kameramen, karena kameramen juga asistennya itu ngukur gerakannya, dia kemana-kemana diukur. Hampir tidak boleh retake itu sebuah dosa besar, apalagi lebih dari 3 kali. Hari ini tidak, hari ini 10 kali juga gak apa-apa, karena gak menghabiskan camp. Akibatnya apa? Banyak pemain hari ini tidak mau latihan. Pemain anak-anak muda sekarang kalau kita ajak latihan, nanti aja om. Reading, nanti aja om. Nah, karena dia berdiri sini, yang guide di bawahnya, dialog di bawahnya. Hari ini begitu. Hari ini lebih mudah, hampir semuanya lebih mudah. Ketika itu tidak ada apa namanya untuk kontrol itu apa? Monitor. Tidak ada monitor. Jadi seorang sutradara belum tahu gambarnya. Ya, belum tahu gambarnya dan dia hanya feeling aja. Yang luar biasa kameramen. Kameramen bisa lihat lightingnya kayak apa, ada kabel, luar biasa. Zaman dulu semuanya feeling. Kita tahu ketika hari ini kita syuting, ras kopi dikirim ke Hong Kong, dua bulan kemudian. Hari ini kan enggak. Ketika kita syuting, sutradara cuma lihat monitor, cut, jelek, ulang. Jadi kalau hari ini ada adegan jelek, masih bisa beredar, sangat memalukan, karena bisa diulang sebetulnya. Jadi kalau ada film jelek, sebetulnya lighting, semuanya ada di monitor hari ini. Zaman dulu gak ada. Zaman dulu semuanya feeling. Tapi, iya. Terima kasih. Iya, saya ingin nambahin dari cerita Bu Widya ya. Dulu, Wim Umboh syuting perkawinan gitu ya, membawa ke Eropa itu 9-10 orang gitu lah ya. Nah, kemarin syuting dengan Angga ke Praha, penjaga jalan. Nah, ini kalau film agaknya kebalik, ya kan? Ketika teknologi maju dengan digital seperti dikatakan Ray Martin tadi, ternyata untuk syuting ke Praha, berangkat lebih bejibun banyaknya, kan? Nah, ini yang salah teknologinya atau orang filmnya? Atau, ya gitu, terutama untuk yang bicara tentang pengetahuan itu. Ya, kan gitu, jadi sementara hasil filmnya tadi Roy bilang, ternyata menghasilkan film yang luar biasa. Diadu dengan film sekarang kan gitu. Nah, ini sebenarnya kemunduran, kemajuan, atau gagap teknologi, atau sebenarnya karena pengen foya-foya, Bu Widya? Pengen berangkat ke Eropa yang lama-lama tadi, orang film sekarang. Saya kira enggak juga ya. Pastinya dengan banyaknya orang tentunya memperkaryakan begitu banyak. Padat karya. Ya. Saya kira itu. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang memang ingin terjun di film, tidak sebagai pemain tapi di belakang layar gitu. Jadi saya kira agak menghabiskan budget. Nah, ya memang sih menghabiskan budget, tapi itu kan kembali ke
Mulia juga lah, menampung banyak tenaga situ, kerja. Ya, plus minus ya, lah. Ya, saya cuma melihat. gitu. Nah, kita ya. Ambil baiknya lah, kita ambil segi baiknya. Ya, silakan. Bu Ica mau ngasih komentar? Atau Bapak yang Bapak bukan Fadli tadi? enggak. Pak, ini diskusi santai, rileks. Kita sedari sebenarnya gini ya, Mbak Widya. Selain kita bicara Wimumbo, selain kita bicara tentang apresiasi pengetahuan, sesungguhnya kita juga ingin membuat wadah ini menjadi ajang silaturahmi. Ya. Untuk orang film, kita akrab, bincang-bincang, tapi karena kita orang film, maka yang kita perbincangkan bukan pisang goreng, tapi perfilman, kan gitu. Nah, supaya kita saling bertemu, makanya tadi di awal kita connecting people, connecting culture, dan sebagainya tadi. Gitu. Jadi, makin sering kita begini, supaya kita tidak nyasar-nyasar ke dunia maya terus, menghayal terus, tapi ruang fisik ini kita perlu. Gitu, Bu Ica. Silakan, Bu Ica, mau ya kita dengerin suara Bu Ica kan barangkali. Kalau ini Parvi yang di sini, Mbak Widya, jelas ini. Ya. Ada lagi Parvi yang 56 di sana, ada lagi Parvi Saladin yang DPP apa segala, aku juga bingung. Aduh, jangan bingung-bingung atuh. Ini ya, biar kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tadi. Sebetulnya saya nggak tahu ada acara ini, karena kebetulan saya fokus di acara di bawah, kita Parvi kerjasama dengan PPHUI mengadakan ada acara Cinema Jazz 77 malam ini. Dan kebetulan kami kerjasama ada bazarnya gitu ya, terus ada nobarnya di bawah. Makanya tadi begitu ada Bang Roy, Bang Roy seneng banget gitu ya, Bang Roy mau kemana, saya nggak tahu. Nggak tahu tadi lagi di kita nonton di cinema, dibilang di sana ada Kak Wid. Waduh, ada Kak Wid lagi. Saya terus terang, dari Kak, saya belum syuting aja saya sudah ngefans sekali dengan Kak Widiawati. Alhamdulillah. Dan film pertama saya adalah Perkawinan. Itu film pertama saya. Jadi saya waktu itu dapat Ratu Bogor tahun 72. Kebetulan Abra Siregar, masih ingat wartawan, beliau tahu saya jadi Ratu Bogor, dia datengin ke rumah saya, langsung katanya, ini mau syuting film nggak? Syuting film apa? Ini Perkawinan, sutradaranya Wim Umbo, syutingnya di mana? Di Istana, Istana Bogor. Pakai bajunya kebaya, gitu ya. Terus jadi adegannya apa? Jadi, Pak Sofwan Sofian dijodohkan dengan saya gitu, tapi ternyata Pak Sofwan Sofian maunya dengan Mbak Wid gitu, dalam ceritanya seperti itu ya. Jadi orang tua dengan orang tua lagi menjodohkan anaknya, adegannya seperti itu. Itu pertama kali saya syuting film. Nah setelah itu saya film toko saya diajak lagi, dan di situ saya jadi suster. Pertama kali jadi suster, kenapa Bang? Bukan, jadi kebetulan kan pemain baru ya di Perkawinan. Tadi cerita Wim Umbo atau orangnya begini, kalau kesan Mbak Ica terhadap gaya Wim Umboh ini bagaimana? Ya sama dengan sutradara yang lain ya. Kayaknya sabar. Kalau saya nggak tahu, saya sabar aja ya, nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Kebetulan waktu itu syutingnya juga sempat dengan Pola ya, Mbak Pola, di Gunung Mas, di perkebunan teh Gunung Mas, di tempat tinggal orang tua saya, syuting Wim Umboh semua di sana. Saya waktu itu masih di Singapura. Jadi saya sekolah di Singapura, dikasih tahu katanya, ini lagi pada syuting nih, sutradaranya Wim Umbo, ada Mbak Pola dan beliau juga ada Bang Fadli ya, ada semua di situ, fotonya saya lihat. Jadi enggak benar ya kalau misalnya dia bilang action itu sampai seluruh Kuningan bergaul, enggak sampai gitu. Kayaknya sih saya enggak fokus ke situ ya, kayaknya yang galak, nah. Hanawi, itu pengalaman saya tuh. Jadi itu pengalaman mungkin saya bagi juga sama teman. Jadi syarat saya, waktu saat saya dikontrak, saya nggak mau dimarahin. Syutingnya nggak bisa dimarahin. Kalau dimarahin saya tambah susah, tambah grogi. Dialognya bisa lupa semua. Jadi pada saat kontrak, ada syarat nggak mau dimarahin. Jadi akhirnya Pak ini Nawawi, waktu itu waktu saya di calling, datang ke kantor, nggak taunya tanda tangan kan kontrak, sutradaranya siapa? Pak Nawawi. Nggak jadi. Saya bilang nggak jadi. Terus saya itu di lantai 3, saya turun pelan-pelan. Begitu pas mau kabur, saya nggak mau karena sutradaranya galak, katanya saya takut kan sutradara galak, mendingan saya nggak syuting. Begitu pas di pintu,
dia bilang, nah mau kemana ini? Pada sutradaranya akhirnya, ya Pak, enggak, saya mau pamitan. Loh, kamu bukannya di casting untuk main kan? Enggak jadi Pak, gitu. Kenapa? Ah takut, Bapak katanya galak. Enggak, sini masuk ke dalam. Akhirnya saya disuruh masuk. Siapa yang bilang saya galak? Kalau dia bilang saya galak, berarti dia supaya kamu enggak jadi main, nanti gantinya dia yang main. Saya ingat terus itu. Terus akhirnya, ya udah, saya bilang sekarang saya mau deh, tapi Pak jangan galak-galak ya. Iya, dan alhamdulillah. Selama saya syuting enggak ada. Jadi pas adegan dia main sama marah sama Art, wah di ruang terus dia lihat saya. Berhenti lagi, enggak jadi marah lagi. Jadi, alhamdulillah yang, pengalaman. Yang digalakin itu ternyata baik. Namanya Ismail cuma Roy Martin. Berarti hati juga enggak ngerasain galaknya Pak Mumbo. Itu cuma karena badannya. Cuma Roy Martin rupanya. Ya, lagi ada lagi? Ya udah aja, itu pengalaman aja. Ini alhamdulillah dengan ada pertemuan ya, kita yang junior bersatu dengan senior, ini kita kan berbagi pengalaman juga ya. Bagus sekali, saya bangga sekali Bang Agis ada acara seperti ini. Mudah-mudahan rutin ya diadakannya, mau sebulan sekali kayak gitu. Di sini ya dengan berbeda-beda artis, pengalamannya juga pasti berbeda-beda. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih ada waktu dari sana, ada si Yati Suraman masih ada nggak? Saya pengen dengar ya. Oh sudah pulang. Ada, kalau enggak, oh ada satu lagi ya, kita kasih kesempatan ya. Ini satu, oke. Silakan Mas. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wib, Bang Roy. Saya dari Parvi Ibu Unda Alisa Johar, dan saya juga punya travel umroh. Saya juga lagi buka bazar. Nah, saya bertanya mewakili teman-teman Estras dan teman-teman figuran. Nah, setiap untuk masalah fee itu kan teman-teman Estras maupun figuran itu kan memang sangat kecil sekali ya. Jadi mereka sangat teriak dibandingkan sama mungkin kalau saya pemeran harian. Sekarang saya main di sinetron Ikatan Cinta, pengacaranya Nino. Nah, makanya setiap saya tanya gimana caranya fee mereka itu bisa naik sejajar gitu. Minimal layak ya, dia terima gitu. Nah, gimana caranya untuk para senior maupun yang lain tuh meningkatkan kesejahteraan pemain-pemain harian. Soalnya sini juga tentu ada juga pemain harian. Nah itu gimana caranya supaya sejahtera? Seperti kayak saya main di Raden Kian Santang, kalau jatuh juga resikonya. Gimana? Gak ada asuransi, celaka dan sebagainya. Nah saya mohon, baiknya gimana sih anak-anak teman-teman harian atau peran pembantu utama maupun ekstras ini bisa sejahtera? Mohon, karena itu lebih banyak daripada peran utama. Terima kasih. Betul. Silakan Roy, langsung aja. Ya, kuncinya cuma satu, kompak. Kalau para figuran, para semuanya kompak, tidak mau dibayar 100 ribu, tidak mungkin ada bintang film main tanpa figuran. Gak mungkin. Figuran atau siapapun atau artis harusnya punya standarisasi honor. Ini pernah saya praktekkan ketika ada The Big Five ketika itu. Jadi ketika itu saya cerita sedikit, ketika itu honor artis itu paling top 2 juta. Udah mentok 2 juta, tapi saya melihat peluang. Saya melihat, Bang, masuk sih cuma 2 juta. Saya kembalikan ke RAM. Pak RAM, saya nggak jadi karena saya ada 4 film. Jadi minta maaf, saya, jangan. Saya tambah 1 juta, weh, berarti 3 juta honor saya. Saya kembalikan ke Rapi. Rapi, tambah 1 juta. Wah, berarti tidak hanya 3 juta. Berarti bisa lebih. Saya bilang Robi Sugara, Rob, sekarang gini. Sekarang yang main film tuh lakinya cuman kalau enggak Roy Martin, Robi Sugara yang anu. Makanya sekarang kita standarisasi honor. Minimal 5 juta, setuju enggak? Maksudnya, kalau dia mau Robi Sugara, apapun dia Robi Sugara. Tapi jangan lebih, jangan kurang dari 5 juta. Boleh 5 juta. Paling rendah 5 juta, enggak boleh kurang. Kalau dia mau pakai Robi Sugara, pakai Robi Sugara, dia pakai Roy Martin, pakai Roy Martin. Setuju enggak? Setuju. Saya hubungi Yeni, Yati, mereka sebetulnya agak keberatan. Bagaimana kalau enggak laku? Persoalannya bukan 2 juta ke 5 juta hari ini, dikit.
2 juta ke 5 juta itu sebuah angka yang hampir enggak mungkin. Naik 500 ribu aja enggak mungkin, apalagi naik 3 juta. Tapi kemudian saya bilang, gini, kita kan ada 4-5 tawaran, kita coba dulu 1-2. Kalau gagal, kita turunin lagi ya. Wartawan, SK Marta denger cerita begini, dia besoknya muat. Telah lahir The Big Five, honornya minimal 5 juta. Gempar itu semua, itu angka yang edan. Tahun 77. Belum lahir. Luar biasa, itu angka yang edan gitu. Kemudian para produser datang, nawarin 7,5 juta, 10 juta, 15 juta, sampai 450 juta ketika itu. Jadi intinya cuma satu, kompak. Tapi ketika itu ada Parvi yang begitu kuat. Kalau hari ini kita punya Parvi yang kuat, saya kira semuanya juga bisa kompak. Karena artis ini kekuatannya luar biasa. Artis ini tidak bisa eksis kalau tidak ada figuran. Jadi kalau kelompok-kelompok figuran bersatu, kompak, tidak boleh ada pengkhianat, pasti bisa naik. Mau berapa? 200, 300, pasti dibayar. Pasti dibayar, karena gak ada pilihan lain. Kan gak bisa diganti kambing gitu kan. Gak bisa diganti ganti pohon. Gak mungkin bisa manusia. Hari ini seluruh profesi bisa diganti. Hari ini nanti kemajuan-kemajuan teknologi bisa menggantikan semua profesi, kecuali seniman. Seniman tidak akan pernah diganti. Tepuk tangan untuk seniman. Terima kasih. Iya, jadi dulu itu tahun 77-78 tuh ada istilah Big Five. Maaf. Big Five itu karena ada 5 orang besar, bukan besar badannya tetapi honornya tadi. Itu terdiri dari Roy Martin, Robby Sugara, Yenny Rahman, Yati Octavia, Doris Kalebut. Itu ya, jadi itu dikenal. Ya nasibnya aja baik, jadi 5 baik. Waktu gitu. Ya, sejarah itu kan tiba-tiba tercipta sedemikian rupa. Ya, oke. Oh. Itu anaknya saja kalah sama dia sekarang itu, sama-sama. Sama-sama. Oke, ada lagi teman yang itu, Bung, itu Pak Adi mau nambahin? Ya, ya kita. Oh ya, lanjut. Nah, ya, Bu Wijaya ya, dulu. Maaf ya, saya cuma tadi kan sempat bicara masalah jam kerja. Betul. Kalau itu menarik. Jam kerja kan, ini saya pernah bicara masalah jam kerja dan saya ketemu pada waktu itu dengan Yeni dan saya bicara dengan pada waktu itu menakernya Pak Muhaimin. Nah, saya bicara sama Pak Muhaimin bahwa saya di sini saya bicara bukan buat saya karena saya sudah tua ya. Saya bicara terutama untuk kru, karyawan. Itu saya perjuangkan buat mereka karena begini, kalau pemain kita datang paling belakang. Sementara pulang paling cepat. Ketika syuting, bagian ini Roy bisa istirahat, saya syuting. Ada waktunya. Bagaimana dengan karyawan? Enggak ada waktunya untuk itu. Jadi waktu itu saya sempat bicara sama Pak Muhaimin. Ya, pastinya lebih-lebih. Ya, enggak tahu sekarang ya, saya tidak tahu. Pasti lebih kecil dari pemain. Nah, ini yang saya tolong Pak Muhaimin, masalah ini diperjuangkan, saya bilang. Nah, sekarang katanya sih untuk sinetron sudah hanya sampai jam 12. Kenapa saya bicara begini? Karena saya sempat ikut sinetron di mana saya di calling pagi waktu itu jam 7. Nah, ini baru sampai saya gitu. Enggak, kita memang tidur di sini. Saya terus membayangin, mereka punya keluarga. Iya kan? Mereka bekerja untuk siapa? Kan untuk sebetulnya untuk mereka gitu kan? Tapi apa yang mereka nikmati? Enggak ada. Yang ada masuk rumah sakit. Enggak ada yang bayarin. Betul. Jadi ini yang kita harus perjuangkan. Karena saya, kenapa saya bicara ini, saya pernah syuting di Hong Kong. Memang enggak enak ya, karena mereka 8 jam. Di mana saya lagi ngomong sama ini. Begini-gini, cut 8 jam. Atau kita lagi sedang-sedangnya apa ekspresi nangis dan lain, cut udah 8 jam.
besok dia sambung lagi. Ya memang di situ memang kita kurang enak, tapi saya kira ya mungkin pembatasan itu. Saya kira saklek 8 jam, ya. Tapi pembatasan misalnya jam 11. Iya. Kenapa saya sih jujur, saya untuk di sinetron saya bilang bahwa saya mau syuting hanya sampai jam 10. Bukannya saya mau sok-sokan, tapi karena saya tahu diri saya kalau orang Belanda bilang swak ya gitu, kalau saya udah lewat dari jam 10 saya akan udah parah lah gitu. Kan umur itu sangat mempengaruhi gitu loh. Jadi ini mari kita sama-sama perjuangkan untuk masalah ini gitu loh, untuk jam kerja. Gitu. Jadi tidak hanya untuk karyawan, tapi tentunya juga semua, bagaimana kita bisa bermain baik. Kalau kita syuting jam 5, katakanlah di calling jam 5, selesainya baru besok pagi. Ya gimana? Gimana kita bisa main dengan baik gitu loh. Jadi saya kira jam kerja itu penting sekali. Ya, itu salah satu. Satu lagi, royalty. Saya selalu teriak-teriak tentang royalti, tapi kita jauh dengan para musik. Musisi hari ini dapat royalti, tapi kita, film kita diputar ratusan kali, dan kita merongos, nggak dapat apa-apa. Cuma okay. Dapat cerita. Dapat cerita. Dapat cerita doang. Mimpi sedih. Oke. Okay. Saya boleh ya Pak ya? Saya menyambung apa yang disampaikan Mbak Widya tadi. Jadi saya ingat 20 tahun yang lalu, saya masih di BP2N, saya pernah mencoba untuk berbicara dengan Depnaker waktu itu mengenai kontrak kerja bidang perfilman. Jadi bidang perfilman itu ada dua. Satu kontrak kerja bidang perfilman untuk karyawan, kontrak kerja bidang perfilman untuk pemeran. Karena apa? Karena ini adalah dua hal yang berbeda di dalam jam kerja. Kalau karyawan pekerja film itu kan di calling serentak, misalnya jam 8 pagi. Tetapi pemainnya kan ada yang nanti dibutuhkan sore, dibutuhkan siang. Maka dia harus berbeda. Nah, cuma waktu itu belum sampai terwujud, cuma sampai kepada berapa jam yang dihitung mulai dari mana. Kalau dihitung mulai dari karyawan pekerja film di calling misalnya jam 8 pagi, kalau dia dihitung 8 jam, itu kan berarti sekitar jam 4 sore udah selesai. Itu belum sebelum jam 6 udah selesai. Nah, bagaimana dengan pemain yang kalau dibutuhkannya itu jam 2? Ini menghitungnya bagaimana? Nah, memang formulasi ini yang harus mungkin dibahas untuk lebih jauh sehingga tercipta ikatan kerja bidang perfilman, pekerja film dan artis film. Nah, ini menyangkut juga masalah standarisasi honor. Standarisasi honor itu sekarang sebetulnya dengan adanya sertifikat itu, sertifikasi profesi itu menjadi lebih baik karena dia ada level. Jadi level itulah yang menentukan rate dari yang bersangkutan, profesi yang bersangkutan. Nah, persoalannya sertifikasi di negeri ini kan baru kebutuhan, belum kewajiban. Kenapa? Kalau itu dilakukan menjadi sebuah kewajiban, nggak ada orang bikin film karena orang pada nggak bersertifikat. Ini jadi masalah juga, makanya pemerintah dalam hal ini kan mencantumkan kalau bisa 20% setiap tahun sehingga tahun 2024 itu bisa terpenuhi. Nah, persoalannya yang mensertifikasi siapa? Lembaga sertifikasi profesi. Bikin lembaga sertifikasi terarah baru tahun keempat bisa dapat pengesahan. Itu juga bukan persoalan yang gampang karena aduh luar biasa. Saya agak ikut menggeluti masalah itu sampai hari ini memang luar biasa susahnya. Tetapi ini menjadi satu keharusan untuk future. Kenapa? Karena sekarang yang saya dengar, gak usah jauh-jauh deh, seperti misalnya OTT, Netflix, itu sudah mulai memberlakukan sertifikasi profesi untuk profesi-profesi tertentu. Nah, mau tidak mau kita harus mengikuti rule-nya mereka. Kalau enggak, kita enggak bisa main film, enggak bisa bikin film gitu. Karena apa? Masalahnya display-nya. Display-nya mengharuskan kita mempunyai sertifikat profesi apa tidak. Gitu.
Nah, belum lagi nanti kalau misalnya film-film yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah memberlakukan itu, maka semuanya orang harus punya sertifikat profesi. Saya pikir ini memang PR panjang yang perlu disikapi dan dilakukan bersama-sama dari organisasi-organisasi perfilman tanpa harus, oh nggak bisa dong, saya kan artis, saya harus lebih dari yang lain. Nah bisa, kalau itu yang terjadi nggak akan pernah bisa ketemu. Belum lagi nanti pekerja film dengan produser. Produser bilang, oh nggak bisa, kalau begitu mah kita yang susah. Enggak, kita nggak bikin film lagi kalau tuntutannya terlalu banyak. Tapi sebetulnya contohnya kan banyak. Gak usah jauh-jauh deh, Korea, ya kan, Thailand, itu aja sudah memberlakukan itu. Janganlah kita berkiblat ke Amerika atau Eropa gitu, gak usah terlalu jauh, yang deket-deket aja. Tetapi dasarnya satu, orang film mau gak duduk bareng sama-sama seperti yang kata Pak Roy tadi, bersama-sama. Nah ini artisnya aja, saya gak mau kalau ketua parvinya dia, saya maunya saya. Terus yang lain bilang, saya gak mau kalau dia. Gitu. Kapan mau benar? Ya, memang gak bisa duduk bareng. Tapi kalau semuanya sepakat, artis-artis yang lagi berseteru ini sepakat, oke, besok kita pilih Roy Martin, semuanya dukung Roy Martin. Itu bagus. Gak bisa. Ya. Tapi saya ingin mengklarifikasi. Jadi gini, Mbak Widya, ceritanya juga ke yang lain-lain ya. Kemarin itu berlangsung diskusi yang Partai Buruh. Muncullah orang film di situ bahwa supaya orang film diperjuangkan begini dan sebagainya. Nah, tiba-tiba dia cerita bahwa sekarang ini beberapa asosiasi sedang negosiasi, sedang rapat-rapat dengan Depnaker dan sudah hampir mencapai kesepakatan supaya nanti jam kerja itu dibatasi 14 jam. Si Eros marah. Yang saya ceritakan gitu, ini gimana perjuangan buruh itu minta 8 jam, kok 6 jam, kok malah orang-orang film 14 jam. Itu yang saya ceritakan tadi. Nah, terus larinya itu tadi, ketika berjuang soal jam kerja dan sebagainya, yang dipakai-pakai adalah peraturan dan perundang-undangan dengan buruh. Sementara film ini bukan dalam masa kategori buruh, karena organisasinya adalah profesi. Ya kan, Parvi itu organisasi profesi. Nah ini yang perlu duduk bareng tadi, tetapi saya sudah bilang nggak bisa duduk bareng untuk hal-hal begini ini, kira-kira gitulah. Itu ceritanya ya, begitu. Ya, ya. Gitu. Jam itu ya, mau kencing dulu. Oh mau kencing, ya. Iya, oh ya, ini mumpung masih ada ya. Jadi kita bicara tentang Wim Umboh, tetapi memang kita bicara kemana-mana karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah silaturahmi antar insan film. Ya Wijaya, tadi saya bicara begitu, kita menghubungkan antara sejarah, kita menghubungkan culture, dan kita menghubungkan orang-orang. Nah, kebetulan kan Pak Rewinta punya pengalaman juga dengan Wim Umboh ya. Kemarin mana poster dia yang ada di sini tuh? Silakan bercerita. Itu tuh mic-nya itu. Duduk, nanti kalau Roy datang saya yang pergi. silakan sini aja. Ya. Untuk bercerita ke itu. Ya, ini Paramita Rusadi, tepuklah supaya enggak ngantuk udah lewat jam 3 nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam budaya, salam perfilman yang kita cintai, wadah di Uspar Ismail ini yang telah memberikan banyak sekali jasa terhadap kita. Jadi sudah sewajarnya di dalam hidup ada take and give. Kata-kata take and give itu harus keluar dari dalam hati kita. Bagaimana ketika Uspar Ismail ini diangkat sebagai pahlawan, Mbak Wit. Jadi di sini kita ada di titik yang tepat sekali pada hari ini. Saya tidak lama-lama. Saya ingin bicara pengalaman saya karena ini mengangkat tentang Om Wim ya. Tapi saya juga tadi sangat tersentuh juga dengan sertifikasi kompetensi tadi. Ingin, jadi ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan. Dan juga tadi saya hargai sekali Mbak Wit sudah mensoundingkan masalah pola jam kerja. Apakah itu di perfilman ataukah itu di pertelevisian. Sama saja untuk saya karena seorang aktor itu harus bermain sama kualitasnya, apakah itu di film apakah itu di pertelevisian. Tetapi di sini saya ingin sampaikan, saya dulu punya pengalaman bermain film. Kenapa saya hari ini ada di sini?
Film pertama saya Ranjo-Ranjo Cinta, bermain dengan Rano Karno, sutradara Nasri Cepi, dan ada Nani Wijaya, semua tokoh-tokoh yang saya nggak pernah mimpi. Termasuk saya tuh dulu ngefans sekali sama Mbak Wit. Tepuk tangan dong buat Mbak Wit yang cantik sepanjang masa. Pokoknya luar biasa. Mas Roy juga bintang idola saya, termasuk Bang Rano. Nah di sini saya kenapa life is like a circle. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di Parvi? Kenapa saya tidak ada di politik yang lain? Saya ada di wadah saya. Jadi apapun itu, saya tetap merasa bangga karena saya tetap di jalur saya. Itu saja. Dan pertama kali saya syuting, itu tempatnya di sini, di Kuningan, di Usmari Ismail ya. Pertama kali saya ceritanya adegan saya di Pelonco, di film Ranjo-Ranjo Cinta itu. Sutradaranya Bung Nasri Cepi. Oh, Nasri Cepi. Jadi film-film saya dengan Bang Nasri Cepi itu ada Catatan Si Boy, ada sama Om Wim. Nah, apa? Ini dulu saya mau mengantarkan. Jadi saya pertama kali main di sini. Jadi tempat ini betul-betul bersejarah karena tempat Kuningan. Pertama kali saya menginjakan kaki saya di perfilman shooting, the first shooting day, Mbak Wit. Saya ada di sini. Jadi saya harus hargai betul-betul tidak boleh lupa kacang pada kulit. Nah, film dengan Om Wim itu film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Jadi saya bermain dengan Adi Bing Slamet dan kita masih kecil-kecil dulu, masih 20 tahun usianya. Ya kecil lah kalau dibanding sekarang ya. Udah akil balik gitu. Kecil sekarang dewasa, Mbak, gitu ya. Jadi udah akil balik. Dulu masih zamannya ketemu sama Bang Sofan. Iya kan? Bang Sofan zaman-zaman waktu itu ada di suatu perusahaan film, kita sama-sama juga. Ya. Sering ketemu Mbak Wit, sering ketemu semuanya. Waktu itu saya masih canggung sekali. Terus Om Wim itu memberikan banyak sekali. Beliau salah satu mentor saya pada saat itu. Karena pertama kali saya main film itu, saya basicnya saya hanya penyanyi balada dengan Kak Uli ya. Main di musik balada, balada kritik sosial, menyanyi tentang Merah Putih. Jadi dari situ Bang Rano menemukan saya. Lalu kemudian di film-film berikutnya ada Galau Remaja di SMA, saya main dengan Mer ya. Lalu film ketiganya apa-apa, saya udah lupa, kira-kira ada 33 film yang sudah saya bintangi. Alhamdulillah. Jadi, dan dengan Om Wim itu betul-betul suatu yang membanggakan untuk saya. Karena apa? Karena beliau sutradara legendaris untuk saya, dan waktu itu yang namanya sutradara itu kayak dewa ya. Ya, dia punya punya apa? Power. Ya, power dan sangat punya teritorial dan teritorial dulu sebelum dia punya karisma. Dia punya teritorial untuk bikin apa aja. Tadi ada dia boleh marahin siapa aja. Dia boleh ya jenderal di lapangan ya. Jadi kalau dulu ada pangkat-pangkat ya. Yang saya suka dulu tuh karena semua itu berproses. Seorang Wim Umbo, seorang Siuman Jaya, seorang Widiawati tidak akan berada di tempatnya tanpa proses itu. Ya, jadi gini, kalau yang tadi yang para laki-laki itu mengenang Wim Umbo, itu tadi otoriter kata Roy Martin kan, punya teritorial. Kan mau ngomong begitu tapi kan wilayah saya. Ya makanya mungkin, ini saya. Tapi yang perempuan-perempuan enggak begitu. Enggak, Wim Umbo saya enggak pernah dimarahin, ya kan? Itu tadi. Saya ingat sekali di film Merpati. Nah, Paramita termasuk yang bagaimana? Tunggu dulu, ada juga otoriter ya, tapi sisa-sisa karena waktu itu Om Wim itu sudah mulai sakit ya. Jadi beliau itu sakit dan saya sayang banget sama Om Wim ya, karena beliau itu udah seperti bapak ya, figur bapak. Cuman kan bicaranya juga karena waktu itu sudah stroke ya. Jadi waktu itu, ini gak apa-apa ya ngomong ini di sini ya. Jadi pada saat itu di film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, saya itu jadi harus bermain, walaupun cuma diambil segini harus pakai BH aja. Gitu, aduh itu bagaimana caranya Om Wim? Minta, ayo buka dong, buka bajunya. Nah itu apa namanya? Ya nggak tahu. Perasaan power ini saya harus ikutin. Itu saya akhirnya jadinya adegan sama Om Wim itu jadi ratapan anak tiri di situ. Karena saya tetap bersikekeh, saya nggak mau buka. Om Wim bilang buka. Nanti nggak kelihatan, tapi kan kru-kru semua lihat gitu kan.
Aduh, itu betul-betul situasi yang sangat dilematik untuk saya. Yeah, yeah. Jadi sebagai seorang aktris saya ingin memberikan yang terbaik, yeah. Tetapi di sisi lain saya waktu itu juga ya belum pernah pacaran, baru-baru buka baju gitu di depan ini, tapi di depan kamera lagi kan. 20 tahun belum pernah pacaran. Belum. 20 tahun kan waktu belum. Itu. jadi ini intinya adalah bagaimana begini ya. Ini saya masih pegang pakem-pakem kita Indonesia. Iya. Jadi memang sutradara itu punya power. Tetapi kita harus punya prinsip. Dan satu hal yang kemudian apapun cerita itu kan film-film yang dilahirkan Mbah pada akhirnya adalah film-film yang berkualitas dan box office. Tapi itu, akhirnya saya bernegosiasi kan dengan Om Wim. Dan jadi soal buka baju itu bukan soal pengen apa-apa, bikin film yang berkualitas. Betul, kan tetap itu kan. Karena kan harus penjualan. Yeah. Tapi sebetulnya filmnya nggak ada yeah, nilai yeah. pornografinya sama sekali. Okay. Kalau Anda nonton, itu filmnya sebetulnya menceritakan tentang seorang biarawati, yeah. calon biarawati. Jadi, tapi itu kan sangat bertentangan pada saat itu saya baru mulai. Yeah, yeah, baru yeah. mulai. Jadi saya bilang, akhirnya saya rayu Om Wim. Untuk supaya kita dapatkan jalan tengahnya. Nah, okay. ingin saya juga bagikan ini pengalaman. Jadi artinya tidak usah, memang kita harus mengikuti sutradara. Tetapi tentunya pasti ada way out untuk semua demi norma-norma kita sebagai orang Indonesia. Yeah. Tapi Om Wim juga gak keberatan akhirnya. Lucu aja yang terjadi akhirnya Om Wim tepuk saya karena Om Wim juga bicaranya udah terbata-bata minta kamu ayo buka dong buka dong ayo buka dong, dong ayo dong gitu ayo, ya ayo, dong, ayo dong gitu kan gitu ya kan okay. apa semua juga tahu jadi itu pengalaman yeah. yang sangat mengesankan tapi di sisi lain tunggu dulu saya belum selesai Om Wim itu bisa ngedit sendiri di tempat yeah. ya kan. Memang. Dia udah dibicarakan tadi bisa semuanya jadi beliau luar itu biasa. Luar biasa jadi bukan hanya sutradara jadi sutradara sekarang baru bikin film sedikit udah bilang dianya sutradara gitu jadi saya juga ini agak keberatan karena sertifikasi kompetensi tadi itu penting karena dimana di situ klasifikasi kita honor kita karena saya di sini kenapa saya di Parvi saya ingin perjuangkan semua itu mas nah, jadi mudah-mudahan semua keinginan aktris dan aktor ya secara global aktor itu bisa terwujud dengan hadirnya kita dan moga-moga Mbak Wit juga Amin. Ada selalu bersama kita dan Mas Roy ada selalu bersama kita. Ya. Oke sekali lagi tepuk tangan perfilman untuk para kita perfilman Indonesia iya. yang kita bangga akan wadah kita sendiri okay. yang bisa memberikan kontribusinya selalu. Terima kasih para Mita Rosadi silakan duduk di situ karena Roy Martin nggak balik. ya biarin aja dia baru asik wawancara. Saya kira sekarang juga sudah pukul 4 ya. Kita tadi mulai jam 2 lebih dikit, sekarang juga jam 4 lebih 5 menit kalau enggak salah. Ya, saya kira cukup ya. Kita itu Mbak Widya, terima kasih sekali. Paramita, terima kasih sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang duduk di sini. Ya. Ya, kita akhiri talk show ini tetapi sebagai ajang silaturahmi silakan saling ya bersilaturahmi ya. Bahwa karena forum ini memang forum yang kita coba untuk mengakrabkan kita satu sama lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.